You yeah, wanna? this, this.

Thank <laughs>

Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam maritim buat semuanya. Dari Indonesia, Pak Ujeng. Pak Adit sudah bisa kita mulai pak? Baik Pak Renal kita mulai saja. Oke. Okay. <laughs> Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu, e, serta rekan-rekan yang bergabung pada pagi hari ini. E, sebelum kita lanjut, karena berada di Tanah Melayu, saya coba menyampaikan e, sebuah pantun: "Sungguh indah mentari di pagi hari." Saatnya nelayan. Mencari ikan, terimalah salam kami dari Kepri untuk Bapak dan Ibu peserta Tokso Kelautan. Perkenalkan, uh, saya sebagai host pada pagi hari ini, uh, saya Renal Yude. Uh, saat ini, saya sebagai uh, ketua. Uh, DPW Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia Wilayah Kepulauan Riau. Dan saat ini saya sehari-hari saya bekerja di Banyantri Bintan sebagai staff conservation dan CSR. Nah, latar belakang saya S1 saya menempuh S1 di Ilmu Kelautan Universitas Riau. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan atas teraksananya Toksok Lautan kita pada pagi hari ini dengan tema laut adalah masa depan bangsa kita bisa apa sebagai generasi muda. Nah mungkin kita sama kita dari kecil sudah tengiang-ngiang di telinga kita dengan nenek moyangku adalah seorang pelaut. Nah tapi apakah laut masa depan ini benar-benar sudah bisa untuk kita manfaatkan dan kita gunakan sebaik-baiknya seperti itu. Nah, jadi kita akan berdiskusi pada hari ini. Kegiatan ini digagas oleh DPW Iskindo Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia Kepulauan Riau bersama Program Studi Ilmu Kelautan Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang. Nah. Uh, dan juga disupport oleh banyak tribintang uh, dan difasilitasi oleh uh, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, uh, pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji yang bergabung bersama kita pagi, pagi ini, uh, Dr. Agung Damar Sakti, SPI DEA. Uh, selanjutnya, terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada uh, pembicara kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama itu ada Bapak uh, Zulfikar Mukhtar, ST MSc uh, beliau adalah uh, menjabat Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan uh, Republik Indonesia saat ini. Dan juga uh, Pak Zulfikar adalah uh, ketua umum Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia saat ini. Tentunya uh, beliau sudah sangat paham dengan kondisi kelautan Indonesia dan mungkin sudah mencicipi asinnya laut Indonesia uh, dari Sabang sampai Merauke. Selamat pagi, Pak Fikar. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang tak uh, kalah membanggakan juga hadir bersama kita Mbak Kirana Agustina, S.Kel, M.S.C. Beliau adalah spesialis kebijakan global uh, Plastic Action Partnership WRI Indonesia. Dan yang sangat membanggakan, uh, Mbak Kirana adalah uh, menjadi wanita Indonesia pertama yang mengikuti uh, Round the World Expedition ke Samudra Atlantik. Nah, nanti beliau akan uh, bercerita seperti apa pengalamannya menggap, mencapai Samudra Atlantik. Mbak Kirana menyelesaikan studi S1-nya di uh, Ilmu Kelautan Universitas Pajajaran dan uh, melanjutkan S2 di Universitas College uh, London. Pagi, Mbak Kirana. Selamat pagi, Mas Renald. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Selanjutnya, juga telah bergabung bersama kita, Mr. Frederick News Nah, Bang Fred ini adalah uh, nasionalitinya adalah Jerman dan uh, beliau uh, memiliki latar belakang pendidikan yaitu uh, ekonomi dan health serta diploma of digital marketing. Bang Fred ini uh, seorang impact influencer. Nah, beliau sudah sangat viral di Indonesia dengan aksi-aksi lingkungannya di mana Bang Fred beberapa waktu lalu di Instagramnya posting beliau menggunakan baju sel, scuba scuba diving lengkap belanja ke Swalayan dan beliau juga sudah cukup akrab dengan Ibu Susi dan kegiatan-kegiatan lingkungan lainnya di Indonesia. Nah, Bang Fred ini adalah juga spesialis digital marketing. Dan juga beliau adalah visiting le uh, lecturer dari Jerman. Nah, bang, uh, walaupun beliau orang Jerman, bang Fred ini uh, sangat suka dengan Indonesia. Nah, betul, bang Fred suka dengan Indonesia. Halo, selamat pagi, assalamualaikum semuanya, Ya, semangat ya, ya, pagi. Ya benar, tapi enggak, enggak suka Indonesia. Tapi cinta Indonesia betul, wow <laughs> oh, luar biasa! biasa <laughs> Terima kasih, Bang Fred, sudah so, e, bersedia so. bergabung bersama kita pada hari ini, dan selanjutnya saya juga perkenalkan moderator kita yang akan memandu diskusi kita pada hari ini, yaitu Bapak Aditya Hikmat Nugraha, SIK MSI. Beliau adalah e, selaku Ketua Prodi Ilmu Kelautan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Selamat pagi, Pak Adit. Ya, pagi Pak Rena. Nah, Uh, baiklah untuk tidak mem, uh, untuk mempersingkat waktu kita mul, uh, mulai saja uh, agenda kita pada pagi hari ini yaitu selanjutnya nanti ada sambutan dari Bapak Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji dan setelah itu bakal ada pemaparan sekitar uh, 10 sampai 20 menit dari masing-masing uh, narasumber dan dilanjutkan oleh diskusi jadi pada pagi hari ini kita mencoba berdiskusi kita melakukan talkshow kelautan eh, seperti apa harapan kita untuk laut Indonesia ke depannya dan sebagai generasi muda yang ada di sini apa yang bisa kita lakukan untuk laut kita nah eh, sebelum kita mulai marilah kita bersama mengucapkan basmalah untuk kelancaran kegiatan kita pada pagi hari ini bismillahirrahmanirrahim selanjutnya kita masuk agenda kedua yaitu sambutan dari Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji, kepada Bapak Dr. Agung Damarsyati, SPI DEA, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam maritim buat kita semua. Uh, buluh batang ikat-ikatkan. Ikatkan dengan seutas rotan. Selamat datang, kami ucapkan di acara hebat webinar kelautan. Pertama, saya ingin mengapresiasi eh, gagasan yang dilakukan oleh teman-teman dari eh, DWP Iskindo Kepri dan Prodi IKL Umrah. Eh, dan ini saya juga akan buatkan sebuah pantun lagi kalau perahu hendak laju, layar dibuka, hindari batu. Kalau Iskindo hendak maju, dengan akademisi, hendaklah. Jadi, memang Iskindo dan akademisi memang satu hal yang tidak bisa dipisahkan, kita harus selalu bersatu agar apa yang menjadi cita-cita kita mengawal poros maritim dunia akan bisa terwujud. Uh, Bapak Ibu sekalian, pertama saya ingin saya yang saya hormati uh, Mas Dirjen, Wah, ini, uh, Brother Dirjen lah kalau saya panggil ini, karena saya di yeah. sini meskipun saya adalah rektor, tapi saya ini ini bos saya semua ini. Pak Jule, Pak Julfikar itu adalah bos saya di Skindo, kemudian Pak Renal bos saya di Skindo Kepri, ada lagi Pak Adit yaitu bos saya di Prodi, Wah, jadi ini bos-bos oh, saya semua ini, <laughs> gitu loh. jadi. Uh, saya sangat senang sekali yang saya hormati Pak uh, Jufri ya, dan yang ya, terima Pak. kasih Pak uh, Ketum kita juga jadi senang sekali bisa akhirnya bisa dalam uh, diundang untuk bisa datang ke Kepri karena selama ini diundang sibuk sekali nih, Pak, Pak Dirjen ini. Nah, nanti next time harus datang langsung ke Kepri juga nih. Masih ya. kuliah umum di, di Ubra Kemudian ya, juga bisa, ada ya. uh, Ibu Kirana Agustina, luar biasa sekali saya Baca ininya apa CV-nya sangat luar biasa dan uh, Bang Fred ini, waduh, uh, uh, guten Morgen Bang Fred ya <laughs> pagi dan luar biasa Bang Fred ini. Nanti uh, semua akan bisa mendengarkan pemaparan pemakan dari tiga uh, narasumber hebat kita ini dan tentunya di hari kelautan dunia ini uh, yang ide tema generalnya itu adalah masalah inovasi untuk laut yang berkelanjutan ya. Jadi uh, dan ini sejalan sekali dengan perguruan tinggi dimanapun yang selalu menjadi uh, sebuah ekosistem inovasi. Ekosistem inovasi. Apa? memperdayakan mahasiswa-mahasiswa baik di level S1, S2, S3 dosen-dosennya dan juga mitra-mitranya dari stakeholder uh, terkait. Jadi memang penting sekali eh, riset riset kita didorong untuk bisa menghasilkan sebuah inovasi, inovasinya yang bisa bermanfaat buat eh, kemaslahatan. Nah ini yang harus kita dorong eh, peran dari eh, perguruan tinggi eh, di sini, kemudian nanti teman-teman institudo juga akan eh, membantu mengapa namanya mem eh, pemanfaatan daripada hasil hasil riset, inovasi-inovasi eh, harus bisa menjadi hal-hal yang bisa digunakan untuk uh, membuat laut kita itu uh, bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan. Karena ini penting sekali buat uh, kemaslahatan kita bersama. Nah, uh, saya mungkin tidak akan berpanjang lebar. Saya uh, juga ingin sekali mendengarkan pemaparan dari para pembicara, jadi saya tidak akan berpanjang lebar. Dan uh, cuman saya mohon maaf nanti satu jam ke depan, satu setengah jam ke depan saya harus live karena ada kegiatan lain, jadi saya tidak ikut dalam diskusinya tapi saya insya Allah akan mengikuti pemaparan dari uh, Pak Jofikar, kemudian ada Ibu Agustina, dan juga uh, Bang Fred, ya uh, demikian saya ingin sampaikan, semoga ini bermanfaat bagi kita semua, saya juga sangat mengharapkan bisa mendengarkan pemaparan dari tiga narasumber ini, saya akhir dengan wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya kembalikan lagi kepada Mas Rena, silakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Agung Uh, Pak Agung sendiri juga uh, tidak jauh dari Kelautan. Beliau juga uh, latar belakang pendidikannya S1 di Kelautan undri dan melanjutkan S2, S3 di Perancis. Dan di Iskindo, Pak Agung merupakan, uh, merupakan uh, dewan pakar Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia. Dan uh, baiklah, untuk diskusi selanjutnya, uh, mungkin uh, para peserta sudah tidak sabar menunggu pemaparan dari Narasumber kita yang uh, luar biasa pada hari ini. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator, uh, Pak Adit, dipersilahkan untuk uh, memimpin diskusi kita pada siang hari ini. Baik, terima kasih, Pak Renal. Baik, di tengah-tengah kita pada kesempatan kali ini sudah hadir tiga narasumber yang akan memberikan uh, materi dalam acara uh, Talk Show Iskindo bekerja sama dengan program studi ilmu kelautan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Yang pertama telah hadir Bapak M. Zulfikar Muhtar, beliau sebagai Dirjen Pikanan Tangkap. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Mas. Ya, Mudah-mudahan sehat selalu ya Pak ya. Yalah, amin. amin. Selanjutnya ada eh, Mbak Kirana Agustina. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Mas. Assalamualaikum, Pak Zulfikar. Waalaikumsalam, Mbak Kirana. Sehat selalu. Halo. Dan yang ketiga, telah hadir juga Bang Fred. Halo, Bang Fred. Halo, Assalamualaikum. Halo. Baik. Halo, Bang Fred. Oke. Untuk mengefektifkan waktu untuk sesi pertama ini saya akan eh, persilahkan kepada Bapak Jodhika Mukhtar Untuk eh, memaparkan terkait dengan eh, materi yang akan diberikan dalam acara eh, kali ini Baik Bapak eh, saya persilahkan maksimal 20 menit untuk eh, memaparkan eh, materinya Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati dan saya banggakan saudara bro Bapak Rektor Universitas Martin Haji Ali Umroh yang eh, luar biasa, yang eh, menjadi panutan kita semua dalam bidang kelautan. Yang saya hormati eh, pimpinan DPW Iskindo untuk eh, Riau, di sini ada Bang Renal yang begitu aktif. Yang saya hormati dan saya banggakan ini para narasumber kita. Ada Mbak Kirana yang luar biasa melegenda ceritanya kita hanya ikuti dalam berbagai media jadi selebri yang keren sekali alhamdulillah senang sekali bisa tandem dalam acara ini kita kita nebeng topnya ini enggak pak terbalik yang pak hormati uh, Pak Fred yang juga terima kasih untuk kesempatan kali ini uh, pertama-tama syukur alhamdulillah kita bisa membahas uh, hal yang sangat penting. Dalam membangun kelautan dan perikanan kita, dan ini diinisiasi oleh Iskindo, bekerja sama dengan kampus. Saya berharap ini hal yang terus kita galakkan, karena apa? Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, sehingga tidak ada alasan untuk kita uh, tidak berbicara tentang laut, karena laut memang masa depan uh, bangsa. Menangkap ikan di Pelabuhan Ratu, ikannya dijual di Surabaya. Apa kabar, Bapak dan Ibu sekalian? Semua sehat-sehat ya beli ikan di pelabuhan ratu ikan dimasak sambal dabu-dabu semoga pandemi segera berlalu agar usaha kelautan dan perikanan kita semakin maju demikian pengantar saya saya langsung masuk ke beberapa eh, topik eh, beberapa highlight saja jadi sebenarnya ada bahan yang sudah saya siapkan eh, tapi untuk eh, mempermudah proses kita saya tidak akan eh, bahas satu persatu saya akan langsung saja dengan Pointers, pointers yang mungkin akan mengajak kita lebih intensif dalam diskusi. Saya juga mengajak beberapa teman-teman dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk hadir di sini. Jadi eh, saya menggambarkan pertama di slide potensi. Jadi ada potensi, arah kebijakan, kemudian sinergitas kita bagaimana. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Kita semua sudah memahami itu, sudah berbagai buku-buku sudah kita bahas dan potensi ini kasat mata selalu di mana-mana ini muncul. Kita memiliki potensi energi, potensi industri maritim, potensi pariwisata, potensi pertambangan, jasa kelautan, bahkan dan potensi eh, perikanan yang luar biasa, baik untuk tangkap, budidaya, dan berbagai macam keunggulan lain yang tidak dimiliki oleh banyak negara lain. Dengan segenap potensi yang luar biasa ini, harusnya bisa mensejahterakan kita semua, Harusnya bisa membuat kita semua ini eh, bisa eh, dimanfaatkan potensinya, sehingga nantinya memberikan eh, dukungan yang signifikan bagi negara, bagi masyarakat, dan bagi kita semua. Nah, pertanyaannya, kenapa dalam sampai saat ini kita masih banyak mendengar cerita-cerita, eh, adanya kemiskinan, adanya kesusahan, adanya, misalnya, potensi yang belum dimanfaatkan? ini akan banyak terkait dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya generasi muda nantinya. Saya lanjut ke slide berikut. Saya coba masuk ke perikanan yang menjadi bahan yang diberikan kepada saya, karena kebetulan saya sebagai dirjen perikanan tangkap, sehingga mungkin agak lebih mendalam nanti akan membahas hal, -hal terkait perikanan tangkap tersebut. Indonesia ini memiliki 11 WPP, Wilayah Pengelolaan Perikanan. Kalau kita lihat di slide berikut, itu adalah potensi kita saat ini 12,541 juta ton. Jadi pada beberapa tahun sebelumnya, itu tahun 2013 potensi kita, 2011 potensi kita hanya 7,3 juta ton stok asesmennya. Kemudian ini terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Kenapa meningkat signifikan? Kita melakukan pembenahan yang luar biasa dalam tata kelola perikanan tangkap. Jadi kita mengusir asing, jadi ribuan kapal asing kita usir, kita menenggelamkan 500 lebih kapal, kita lakukan pembenahan-pembenahan yang sangat signifikan dalam proses perizinan, pendataan, kemudian berbagai isu kasus yang terkait dengan illegal, unreported, and unregulated fishing sehingga sekarang adalah momentum luar biasa kita untuk manfaatkan potensi perikanan. Ada 12,541 juta ton potensi perikanan tangkap kita yang kalau kita lihat dari produksi tahunan yang sudah kita alami per tahun lalu itu hampir 8 juta ton. Biasanya dari potensi yang ada itu kita bisa memanfaatkan sekitar 80% atau uh, maksimum sustainable yield-nya 80%. Jadi 80% dari 12,54 juta ton itu ya kurang lebih 10 lah juta ton. Nah, kalau kita melihat produksi yang kita lakukan tahun lalu itu masih sekitar uh, belum sampai 8 juta ton. Jadi ada selisih yang belum dimanfaatkan sekitar 2 juta ton lebih. Ini belum termasuk perikanan tuna. Jadi kalau tuna, karena ini berada dalam wilayah RFMO, Regional Fisheries Management Organization, sehingga kita harus berafiliasi dengan berbagai negara, membahas potensi dan memanfaatkan potensi tersebut. Di situ kita masih punya potensi sekitar 900 ribu ton tuna. Nah, akumulasi ini memberikan ruang bahwa masih ada kurang lebih 3 juta ton ikan kita yang masih potensial untuk dimanfaatkan. Nah, kalau misalnya kita coba ukur rata-rata misalnya kapal 30 gross ton atau kapal-kapal 100 gross ton bisa menangkap misalnya 300 ton per tahun atau 500 ton per tahun, bisa dibayangkan bahwa kita sebenarnya masih bisa sekitar 5 ribuan bahkan 10 ribu kapal ukuran 30 gross ton atau 5 ribu kapal kalau misalnya ukuran-ukuran yang 100 gross ton untuk memanfaatkan potensi tersebut sampai batas 80 persen maksimum sustainable yield ini. Artinya apa? ada potensi besar galangan kapal untuk tumbuh berkembang. Ada potensi besar tenaga-tenaga kelautan, perikanan dan juga untuk ABK-ABK kapal, fishing master dan berbagai nautical segala macam ini untuk menjadi bagian dalam proses besar ini. Karena kalau misalnya kita membangun satu kapal saja, ini otomatis pasti melibatkan banyak orang. Ketika kapal ini beroperasi juga membutuhkan 30-40 orang. Kemudian ketika menangkap ikan, ini pasti ada proses turunan, butuh cold storage, butuh berbagai fasilitas-fasilitas lain yang cukup signifikan. Sehingga potensi 3 juta ton ini, kalau kita manfaatkan secara optimal, ini akan memberikan uh, dukungan ekonomi yang sangat signifikan bagi negara tanpa harus mengganggu sustainability or perikanan tersebut. Ini perikanan tangkap di laut. Di darat kita juga memiliki perairan umum daratan. Ini potensinya sekitar 3 juta ton. Peran umum daratan ini juga perlu kita optimalkan juga. Selama ini belum banyak kita optimalkan. Nah, saya masuk ke kondisi COVID. Kondisi COVID di beberapa slide berikut ini menunjukkan bahwa saat ini banyak sekali bidang perikanan ya, pada sektor-sektor usaha, ini yang terpukul akibat COVID. COVID ini melanda 215 negara dan ini banyak sekali sektor-sektor ekonomi yang bertumbangan, mulai pariwisata, konstruksi, penerbangan, pertambangan, transportasi, ini pada bertumbangan. Alhamdulillah, bidang perikanan dan juga bahan makanan, ini berada pada posisi yang cukup potensial untuk dikembangkan. Kami mengecek ke lapangan, memang ada sempat ada shock di beberapa lokasi, nelayan-nelayan kecil kita terpukul, tapi setelah itu, setelah kita coba rapikan sistem logistik, sistem jaringan, segala macam, kebutuhan akan ikan, kebutuhan akan makanan, ini terus signifikan. Sehingga kalau didorong dengan misalnya online system, kemudian bagaimana kita mendorong peningkatan produksi, memanfaatkan ekspor, ini sebenarnya sangat besar potensinya. Ekspor kita ke berbagai negara meningkat, ke Amerika misalnya meningkat 4%, dan beberapa potensi lainnya. Artinya yang ingin saya garis bawahi bahwa potensi perikanan ini cukup survive di saat COVID, dan diharapkan bisa menjadi salah satu sektor yang bouncing back-nya lebih cepat dari sektor-sektor lain. Karena semua orang butuh protein, bahan makanan, dan ini punya banyak sekali potensi atau varian untuk dikembangkan. Saya lanjut masuk sedikit ke bagaimana situasi yang RFMO terkait tuna misalnya. Kalau kita lihat pemanfaatan ZEE, selama ini kita belum memanfaatkan sepenuhnya ZEE bukan berarti ZE kosong, ada sekitar 1.600 kapal di situ, tapi ini masih membutuhkan banyak kapal-kapal lagi untuk mengisi zona ekonomi eksklusif kita, dan juga high seas kita. Nah ini potensi sederhananya, kami lihat kalkulasinya, di Indian Ocean Tuna Commission, kita lihat di sisi SBT, kita lihat di WCPFC, juga di beberapa WBP, 713, 714, 715, kemudian kita lihat beberapa lokasi, potensi untuk mengoptimalkan mendapatkan ikan lebih banyak kemudian kita mengembangkan produksi-produksi e, ikan tersebut kita mengolah ini bisa mendapat mendatangkan potensi e, ekonomi yang e, sangat signifikan satu catatan penting bagi kita bahwa ikan kita yang kita e, hasilkan itu baru 20% yang bisa kita ekspor Kenapa karena ada masalah handling ada masalah SDM kemampuan handling kita kadang-kadang masih lemah. Begitu juga fasilitas dan sarana kita, kadang-kadang setelah kita handling, tangkap ikannya, kita lempar begitu saja, begitu diprosesing, tidak memenuhi standar, suhunya tidak dingin, sehingga berkurang kualitas ikan yang kita proses. Akibatnya tidak lolos ekspor dan harganya jatuh. Kalau misalnya teman-teman sempat jalan-jalan misalnya ke Bitung atau beberapa lokasi-lokasi tuna, itu bisa kelihatan bahwa tuna ukuran atau kualitas A itu harganya bisa Rp70.000-Rp80.000 per kilogram, tapi begitu turun grade-nya ke grade D atau C atau D, itu hanya belasan ribu rupiah. Jadi, di situ itu ada potensi loss yang sangat besar dari sisi tata kelola perikanan kita. Nah, ini PR yang harus kita isi, karena hanya dengan, misalnya, dengan kita mengisi area-area handling capacity, fasilitas kita kembangkan ini, ini bisa menaikkan peluang ekspor kita bisa mengoptimalkan uh, pendapatan uh, masyarakat juga bisa menghidupkan uh, wilayah-wilayah nelayan-nelayan uh, kita. Nah, ada catatan di sini bahwa uh, kalau kita melihat para pebisnis, para pebisnis uh, perikanan kita ini, ini anak-anak muda kita, generasi muda kita ini belum belum banyak main di situ. Nah, makanya uh, kita mendorong agar adik-adik, rekan-rekan, alumni-alumni perguruan tinggi ini banyak main di perikanan juga, termasuk perikanan tangkap dan juga mungkin budidaya saya kasih gambaran yang cukup menggiurkan misalnya, bahwa satu kapal ukuran 100 gross ton, itu potensial mendapatkan pendapatan tahunan itu sekitar 10 miliar jadi kalau misalnya sebuah kabupaten atau kota, atau provinsi punya armada 10, 20, atau 30, tinggal dikalikan rata-ratanya adalah adalah 10 miliar per tahun. Ini cukup signifikan bagi daerah, bagi pelaku usaha, bagi berbagai pihak untuk mendapatkan potensi ekonomi dari laut. Nah, makanya makanya saya mengajak kita semua, adik-adik, para pelaku usaha dan juga stakeholder yang ada, ini tidak segan-segan untuk bermain di bidang perikanan tangkap. Saya gambarkan tadi bahwa masih ada gap sekitar 3 juta ton lebih yang masih potensial untuk kita manfaatkan untuk bermain di ZEE Secara optimal, nah, lanjut, saya lanjut dengan beberapa kebijakan-kebijakan yang sudah ada. Jadi, kalau secara singkat, saya bisa gambarkan bahwa kita melakukan cukup banyak inovasi kebijakan terkait, misalnya, perizinan. Selama ini, perizinan itu dianggap momok bagi semua pelaku usaha. Sekarang, itu kami sudah memperkenalkan sejak akhir tahun lalu, namanya Silat Sistem Informasi Layanan Cepat untuk Perizinan, di mana dengan satu jam saja SIUP. CP atau Sikpi ini sudah bisa kita keluarkan. Jadi kalau ada pelaku usaha, calon pelaku usaha ini tertarik bidang perikanan tangkap, ini segera mengajukan secara online, tidak perlu biaya tambahan, tidak perlu biaya macam-macam, ini bisa langsung e, didapatkan izinnya. Kemudian yang kedua, kita akan mengatur supaya ikan-ikan bisa masuk ke ZTE bahkan laut lepas. Kemudian kita akan melakukan beberapa perlindungan, perlindungan nelayan, pemberdayaan nelayan, asuransi nelayan juga beberapa upaya-upaya permodalan karena kita melihat nelayan-nelayan kita kadang-kadang terhambat masalah permodalan. Jadi berbagai aspek yang menghambat atau misalnya menjadi faktor ya, kunci dalam upaya perikanan tangkap ini, kita coba antisipasi dalam berbagai kebijakan dan program yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mungkin saya tidak baca secara detail, saya hanya menggambarkan, saya pindah ke slide 16 di mana di slide 16 menggambarkan bahwa pola penangkapan ikan yang akan kita lakukan tetap harus mengacu secara berkelanjutan. Jadi Indonesia sudah memilih dan sudah sejalan dengan prinsip bahwa kita ini harus berkelanjutan. Artinya secara biologi, secara ekologi, secara ekonomi, secara sosial dalam satu governance yang efektif ini harus kita jalankan. Nah, saya langsung lompat masuk ke gimana peran generasi muda kita atau mahasiswa kita. Ini di slide 19, kita bisa melihat bahwa industri perikanan tangkap ini mungkin bukan kelautan secara keseluruhan yang saya bahas, saya membahas saja perikanan tangkap sebagai catatan example saja bahwa dari hulu sampai hilir itu ada proses-proses usaha yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku-pelaku usaha. Nah, satu catatan penting di mana setelah saya e, memantau di berbagai wilayah di Indonesia, alumni-alumni Kelautan dan Perikanan ini umumnya tidak tertarik atau masih sangat kurang yang ingin berkarir di bidang usaha. Ini banyak yang menjadi dosen, menjadi PNS, membuat-buat LSM atau misalnya e, berbagai inisiatif lainnya. Sangat jarang yang mengembangkan karir di bidang usaha sehingga saya mendorong adik-adik sekarang di Umrah maupun di Kepri ini mulai banyak main di e, mengembangkan usaha. Usaha apa? Ini kalau di hulunya bisa pengadaan kapal, galangan kapal, atau kapal, kemudian kapal ikan berbagai skala. Ada yang ukurannya 10, 30, ada yang 50, ada yang 100. Berapapun usahanya, skalanya ini cukup menjanjikan. Kemudian setelah ikan ditangkap, ini ada urusannya dengan bagaimana tata kelola handling, ada masalah sistem rantai dingin. Ada pabrik esnya, ada misalnya cold storage, ada pengangkutan, kemudian ada misalnya distribusi lainnya. Setelah itu, ada lagi kehilirnya, ada lagi urusan masalah pemasarannya, ada pemasaran dari rumah ke rumah, ada pemasaran ke eksportir, ada masalah angkutan dari rumah ke rumah dengan memanfaatkan, misalnya baik langsung maupun teknologi, misalnya IT, di mana hal-hal seperti ini memiliki potensi ekonomi yang sangat signifikan. Pertanyaannya adalah, modalnya dari mana? Modalnya dari mana? Nah, Kementerian Kelautan dan Perikanan itu sudah memiliki model anggaran yang kita sebut BLU, LPUMKP. Saat ini kami memiliki anggaran sekitar satu triliun untuk nelayan-nelayan, calon pelaku-pelaku usaha untuk kita berikan bantuan. Kalau secara individu ya sekitar 25-50 juta per orang tanpa agunan. Tapi kalau mereka kolektif misalnya 30 orang, ini tentu saja jumlahnya sudah bisa satu setengah miliar. Nah, kalau kelompok-kelompok ini kita kembangkan di berbagai lokasi, di berbagai wilayah di Indonesia, ini akan sangat signifikan. Jadi, untuk nelayan bisa, untuk pelaku usaha bisa, dan juga untuk daerah, kita bisa dorong dengan berbagai sistem permodalan yang ada lainnya. Misalnya, di daerah provinsi bisa bekerja sama, misalnya dengan kabupaten atau kota, bekerja sama, misalnya dengan eh, eh, badan usaha milik daerah. BUMD ini inilah yang menggait menggait investor bekerja sama untuk pengadaan kapal-kapal dengan skala usaha yang realistis. Nah, saya gambarkan tadi satu kapal bisa menghasilkan 10 miliar. Jadi kalau misalnya daerah provinsi membangun kapal-kapal 100 gross ton, 10 atau 20 unit saja, jaminan 100 sampai 200 miliar itu sudah ada di tangan dan ini cukup untuk membangkitkan eh, pelabuhan, Membeli pabrik es memberikan armada-armada kecil dalam tangkap kepada nelayan-nelayan kita. Nah, satu hal yang menjadi masalah di kita itu, daerah-daerah ini belum punya sumber anggaran yang sangat signifikan, kecuali dari APBN, sehingga menunggu APBN dan APBD terus. Nah, padahal sumber ekonominya bisa kita tumbuh kembangkan, ini dari usaha perikanan tangkap atau budidaya yang dibangun melalui daerah, bekerja sama dengan BUMD-nya. BUMD harus dibangkitkan di mana nantinya pelaku-pelaku usahanya ini kami harapkan tentu saja adalah dari adik-adik, dari generasi alumni maupun yang tertarik, yang menguasai bidang kelautan perikanan, ini ikut menjadi bagian dari pelaku tersebut. Jangan lagi menjadi sekedar penonton dan juga sebagai pelaku. Saya kira waktunya agak terbatas, sehingga saya mungkin hanya menggarisbawahi bahwa peran perguruan tinggi dalam pembangunan ini sebagai agent of change. Kita harus berubah kita sebagai kontrol sosial dan juga calon-calon pemimpin masa depan, satu catatan yang selama ini belum dikembangkan adalah bagaimana alumni menjadi entrepreneur, bagaimana sebagai pelaku usaha, bagaimana mereka bisa menggerakkan pemimpin di daerah untuk menggerakkan sektor usaha yang sangat dibutuhkan sekarang. Nah, dalam momentum inilah saya melihat bahwa perikanan tangkap ini bisa menjadi salah satu solusi untuk adik-adik, untuk misalnya mulai bermain di bidang ini. Kelihatannya agak rumit. Kelihatannya agak besar biayanya, segala macam. Tapi, kalau kita buatkan satu rencana bisnis bersama-sama dengan berbagai model, apa kita ingin di hulunya, di hilirnya, segala macam, saya yakin kita bisa bersinergi untuk mengoptimalkan hal tersebut. Kementerian Kelautan dan Perikanan sangat terbuka untuk bekerja sama dengan kampus, dengan para pelaku usaha, dan nelayan untuk memberikan dukungan-dukungan agar potensi-potensi dan sumber daya alam kita tersebut, khususnya perikanan tangkap, bisa dimanfaatkan secara optimal. Dan tidak justru diambil oleh asing. Saya kira sebagai pengantar diskusi ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau belum konferensif. Bahan lengkapnya tinggal saya kirimkan. Dan saya siap untuk misalnya nanti kalau ada follow up, follow up e, diskusi atau misalnya ada hal-hal yang perlu saya tindak lanjut kerjasama, saya siap. Akan tetapi untuk saat ini kebetulan saya akan pindah ke ada rapat-rapat e, lainnya. Dan nanti kalau misalnya waktunya selesai saya akan bergabung lagi saya meminta nanti beberapa teman-teman Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk standby juga untuk bersama-sama kita semua. Saya mohon maaf Mbak Kirana yang luar biasa, Pak Fred, juga Pak Rektor, kalau misalnya apa yang saya sampaikan ini masih kelihatan belum ideal atau misalnya banyak kekurangannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Junfika Mubtar yang telah mempresentasikan materinya dengan uh, baik ya. Beliau tadi mempresentasikan terkait dengan potensi laut Indonesia yang dari segi perikanan tangkap baru dari segi perikanan tangkap potensinya masih cukup besar. Lalu uh, apa yang bisa dilakukan oleh generasi muda kita ke depan? Jadi beliau juga sudah menawarkan beberapa solusi ya terkait uh, peran generasi muda ke depan apabila ingin berkecimpung dalam uh, Dunia perikanan tangkap itu baru dari dunia perikanan tangkap. Kita ketahui bahwa potensi laut itu sangat besar, ya, tidak hanya dari perikanan tangkap, tetapi dari aspek-aspek yang lainnya. Baik untuk mengefektifkan waktu, selanjutnya kita lanjutkan saja kepada narasumber kita yang kedua. Di sini telah hadir Mbak Kirana Agustina, baik Mbak Kirana. Uh, saya persilahkan eh, uh, menit untuk mempresentasikan terkait materi yang akan dipaparkan. Terima kasih banyak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dan salam hormat untuk Pak rektor, uh, panitia Ipa di Iskindo, uh, Pak Zulfikar dan uh, Pak Fred juga rekan-rekan semua. Mungkin untuk mempersingkat waktu saya ada uh, akan sharing uh, bahan presentasi. Tentang perjalanan saya waktu mengelilingi uh, Samudra Atlantik, ya. uh, uh, jadi pada November uh, Oktober 2019, uh, saya beserta 14 perempuan mengelilingi, berhasil mengelilingi Samudra Atlantik, uh, dimulai dari Plymouth UK ke Azores. Nah, uh, jadi apa sih X Expedition? X Expedition adalah sebuah ekspedisi ilmiah di mana seluruh awaknya adalah perempuan ada totalnya 300 perempuan untuk mengelilingi dunia karena kami semua ingin tahu apa sih yang terjadi di laut kita di laut di dunia ini terlebih dengan isu yang sekarang sedang marak mikroplastik dan plastik, dan kami ingin melihat langsung uh, bagaimana sebenarnya yang terjadi di laut. Oleh karena itu, X-Expedition ini adalah sebuah perjalanan selama dua tahun dan dibagi 30 perjalanan di mana seluruhnya adalah tiga orang perempuan. Kemudian, uh, next, hmm, ya. sebenarnya tujuan dari X-Expedition ini adalah untuk mencari solusi yang berbasis ilmiah, dan kami juga ingin, uh, Uh, mengubah sebuah persepsi dan pandangan juga, utamanya terkait perempuan karena ketika ternyata ketika membahas isu uh, sampah plastik, uh, uh, ternyata perempuan memiliki peran lebih, uh, utamanya juga dampak ketika terkena toksik plastik itu sendiri. Utam, uh, salah satunya adalah perempuan memiliki banyak jenis terdampak dengan uh, toksik Uh, racun berbahaya dari plastik itu sendiri akan bisa teregenerasi ke generasi yang akan datang mel ketika uh, melahirkan dan atau menyusui dan uh, sejauh ini kalau misalnya kita lihat di lapang uh, lebih banyak yang di di laut lepas itu uh, domination kan lebih banyak sehingga penelitian baik untuk kesehatan atau uh, ilmiah lainnya bagi perempuan masih 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 rendah Oleh karena itu x uh, expedition juga berharap untuk menaikkan uh, kepedulian dan awareness tentang hal itu, juga untuk membentuk sebuah komunitas untuk bisa sama-sama uh, mentegel isu dari sampah plastik ini sendiri. Nah, jadi kalau misalnya yang uh, Bapak Ibu dan rekan-rekan lihat di sini, ini adalah peta peta dunia bumi laut dan uh, ternyata. Plastik itu semuanya berkumpul bermuara di lima akumulasi zona ini dan itu sendiri yang menyebab, yang mempengaruhi membentuk rute-rute perjalanan kita ini karena kita ingin justru ingin memasuki akumulasi atau arus laut skala besar ini yang berada di lautan kita untuk cari tahu sebenarnya di arus ini tuh memang apakah kumpulan plastik semua? Dan kalau misalnya kita lihat ini Indonesia uh, mungkin yang tadi Pak Zulfikar sempat sampaikan dengan, uh, ternyata bisa uh, yang paling dekat memang terlihat adalah Samudra India ya di sini juga ada ada jairinya ada akumulasi zonnya dan ternyata di Samudra India ini juga menyumbang tujuh eh, persen stok tuna Indonesia juga jadi ini adalah salah satu tantangan untuk kita bersama uh, menyelesaikan. Uh, uh, isu sampah plastik ini sendiri untuk konservasi dan juga ketahanan pangan dan uh, dan warisan generasi kita di, akan, di masa yang akan datang. Nah, jadi perjalanan saya waktu itu dimulai uh, selama dua minggu. Sebenarnya uh, targetnya adalah 10 hari, tapi ternyata di tiga hari sebelum kita berangkat uh, ada namanya badai Lorenzo. Badai Lorenzo adalah badai terkuat di tahun 2019 itu dan masuk kategori lima. Uh, dan dan pas banget Bade Lorenzo itu uh, ada di uh, ketika kita mau berjalan tiga hari sebelum uh, ke Azores. Azores adalah kepulauan uh, kepulauan berapi di di tengah-tengah uh, Atlantik Utara, tapi masih uh, masih dimiliki oleh uh, negara Portugal. Uh, jadi kita 14, harusnya uh, kalau bisa dilihat kayak lurus aja, ternyata. Jalur yang kita lewatin harus berkelok-kelok karena dari 14 hari perjalanan 9 9 harinya itu isinya adalah badai-badai dan badai dan semua perempuan ini tidak semuanya punya pengalaman sailing jadi uh, uh, jadi di sini memang benar-benar kita uh, belajar dan punya satu uh, kesamaan untuk pengen tahu tentang uh, isu plastik ini sih jadi tujuannya sama tapi kayak akhirnya berkelok-kelok kayak gini karena kita berusaha menghindari banyak badai walaupun banyaknya ketemu ya badai. Nah sayangnya dari dua tahun dari uh, perjalanan misi dua tahun ini yang diharapkan dengan adanya pandemik kapalnya kalau bisa dilihat sekarang lagi uh, berhenti di Tahiti karena sekarang negara-negara juga udah tutup uh, border close jadi selama satu tahun ini uh, di 2020 uh, tim X Expedition uh, lebih akan melakukan aktivitas secara virtual dan perjalanan akan dimulai lagi di tahun 2021. Uh, ya saya sekarang mereka yang ini kapalnya lagi ada di uh, di French Polynesia. Nah, waktu sebelum kita berangkat dari Portugal eh, dari Plymouth UK ke Portugal, kita juga melakukan circular, circularity assessment protokol. Jadi kayak pengen tahu uh, kondisi di daratnya nih kalau misalnya uh, bapak ibu dan rekan-rekan lihat kalau pantai yang ada misalnya batu-batu yang ini ini di di climate UK rasanya kayak batu-batu aja bersih tapi ketika kita melakukan assessment protokol dengan pakai transek sepanjang 100 meter tiga kali setiap transek itu tuh kita nemu banyak banget mulai dari botol tempat makan sekali pakai dari styrofoam dan itu juga menunjukkan bahwa isu masalah plastik ini bukan hanya isu negara Indonesia tapi juga udah seluruh dunia gitu bahkan negara negara maju seperti Inggris saja sebenarnya kalau kita lihat lebih dekat banyak banget di uh, udah uh, plastiknya ada di mana-mana. Jadi plastik sebenarnya udah udah menjadi isu bersama dan secara global. Nah, selain kita melakukan setelah di darat, kita juga melakukan sampling di laut, utamanya paket roll. Nah, tapi ini tuh ketika kita melepaskan trollnya, benar-benar benar-benar lautnya mesti ada lagi kondisi tenang. Nah, jadi selama 30 menit ini ada videonya, bisa saya lihatkan semuanya. dilihat di sini juga udah terlihat ada microfiber atau mungkin ada dari, dari pakaian dan mungkin uh, udah banyak yang tahu juga tapi ternyata baju-baju kita juga sebenarnya menyumbang mikroplastik karena uh, baju kan terbuatnya dari poliester yang memang itu adalah uh, plastik dan ternyata di laut banyak banget microfibers uh, dan semua plastik mikroplastik juga sudah tercampur ol, uh, dengan uh, ekosistem laut. Coba uh, sebenarnya ada yang menarik juga. Nah, ini juga menarik buat saya karena ini saya baru pertama kali tahu ternyata ini adalah pelet. Pelet adalah. Uh, Raw material untuk buat plastik dan ini di shipping ke seluruh dunia ke ke berbagai uh, factories atau uh, pabrik untuk akhirnya dicairkan dan dibuat berbagai jenis plastik dan ternyata bahkan di laut bukan hanya isu plastik yang udah ada dari polusinya tapi bahkan raw materialnya juga banyak yang leakage atau uh, berjatuhan di di laut dan ini banyak banget ditemukan di di berbagai uh, spot di waktu kita melakukan ekspedisi. Nah, langsung aja. Jadi setelah kita selesai ngambil sampling troll, kita juga ngelakuin prosesis, proseses proses di 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 kapal mulai dengan uh, mesin FTIR. Nah, mesin ini juga menarik karena biasanya adanya di lab uh, ukurannya besar, tapi kita bisa tengah di laut. Dan ini mesinnya tuh di tengah-tengahnya tuh ada sebuah kayak uh, kayak Kristal yang bisa bantu DNA plastik. Jadi kita bisa bisa tahu sebenarnya ini jenis plastik apa sih dan harapannya ketika kita sudah punya seluruh dataset di dunia ini di global semuanya kita bisa jadi bisa memberikan um, bisa jadi bentuk data science uh, yang robust untuk uh, pemangku kebijakan bahwa sebenarnya di laut. Industri ini loh yang paling banyak uh, apa uh, plastiknya gitu. Kemudian mikrobael analisis uh, dan virus juga menarik karena ternyata kita bisa ngambil data uh, kayak gang kayak biota atau dari air dan uh, dan uh, bakteri yang berasosiasi dan bisa ketahuan sebenarnya ini tuh dari mana apakah dari benua Eropa atau benua Asia. Jadi mungkin yang kalian ada yang sering dengar kan Indonesia uh, ada uh, sempat di, di dibilang penyumbang sampah plastik ke laut terdua kedua terbesar di dunia. tapi tapi dengan data-data ini juga sebenarnya akan menarik karena kita juga jadi tahu sebenarnya di lautan Indonesia misalnya kalau ada penelitian terkait ini apakah ini murni semuanya dari dari plastik yang ada leakage dari kepulauan perairan di Indonesia atau sebenarnya dari negara-negara lain karena kan plastik nggak punya nggak punya border kemana-mana. Nah, next ini kita ngelakuin banyak microfibers dan uh, dan ternyata memang semua plastik bah, mikroplastik udah bercampur dengan dengan ekosistem di laut dan dan memungkinkan banget dimakan sama ikan kecil misalnya uh, lantern fish lantern fish dimakan cumi cumi makan tuna dan tuna dimakan manusia jadi kemungkinan besar uh, sudah masuk dalam uh, food chain atau rantai makanan kita tapi mungkin di sini ada bapak ibu yang juga uh, lebih paham bisa bisa sharing juga tentang tentang jadi bahan diskusi nantinya. Nah ini adalah kondisi hampir sehari hari kita badai dan badai uh, dan uh, menariknya ya kurang lebih tinggi banget bisa sampai tiga, uh, 12 meter, kok tinggi banget dan dan itu uh, secara global tapi hanya di sini hanya ingin sharing aja kayak mungkin uh, reminder buat buat rekan-rekan uh, uh, bahwa dengan tantangan yang ada, dengan adanya tantangan mikroplastik atau polusi plastik di lautan itu kita sebagai negara Indonesia yang sangat harusnya sangat uh, potensi utama besar bangsanya berada di di wilayah di dari dari kekayaan baharinya memang sudah seharusnya benar-benar perlu uh, bersama-sama untuk mengatasi permasalahan atau tantangan ini karena Indonesia terletak sebagai jantung terumbu karang dunia yang memang uh, uh, merupakan global hotspotnya dari bahari mungkin untuk mempersingkat waktu dan ternyata sudah banyak juga penelitian di di level uh, global juga bagaimana dampaknya plastik kalau misalnya uh, ke terumbu karang dan mungkin yang sudah kita ketahui bahwa terumbu karang tuh Rumahnya ikan, dan uh, kalau terumbu karangnya ya rusak, mungkin uh, berarti ikan-ikan dan biota laut hal -hal lainnya juga terancam. Jadi, plastik itu bukan hanya uh, tantangan untuk biota laut atau ekosistem di laut, tapi juga udah masuk ke kesehatan, ke humanity, dan juga ekonomi kita di masa yang akan datang. Uh, mungkin ini langsung aja. Langsung, mungkin langsung ceritanya aja waktu kita melakukan perjalanan kurang lebih ini kita uh, kalau udah di, di deck ini kita semua harus full pakai pakaian lengkap dan ini anti angin anti air uh, dan kita juga kayak ada pakai kayak di ada talinya gitu yang biar nggak biar nggak nggak loncat nggak overboard nah ini kapal kita uh, isinya untuk 14 perempuan Jadi dari total 14 perempuan ada empat profesional kru yang emang uh, punya pengalaman sailing dan sisanya 10 orangnya di setiap perjalanan itu benar-benar campuran dari filmmaker, jurnalis, guru uh, bahkan pengusaha karena uh, ternyata ke disadari bahwa uh, plastik adalah isu bersama bukan hanya uh, rekan-rekan di kelautan tapi karena ini adalah uh, sumbangsi dari seluruhnya jadi solusinya pun harus beragam dari berbagai multidisiplin nah uh, tapi de, tapi pengalaman kita dengan di laut kita jadi hidup dengan less uh, terus uh, lebih lebih mencintai laut dan dan ternyata lebih banyak lebih banyak kontemplasi bah karena nggak ada sinyal handphone selama selama 14 hari benar-benar cuman isinya terus uh, isinya sama arus sama badai atau tapi banyak juga uh, banyak juga hal-hal uh, hal-hal baik kayak misalnya uh, ada ratusan rainbow uh, apa pelangi ada banyak uh, shooting star di laut jadi emang laut itu sebenarnya benar-benar bikin kita semakin jatuh hati sih semuanya di, di sini dari semua 14 perempuan ini. Dan selama di sana juga kita uh, banyak melakukan kayak uh, workshop, apa sih solusi-solusi yang sebenarnya bisa kita implementasiin untuk isu ini. Dan ini uh, uh, kita juga jadi pengen, tapi ketika kita kembali ke darat, di situ kita juga sadar bahwa this is our first uh, step to, untuk benar-benar taking more action uh, di darat karena kita benar-benar bisa melihat secara mata kepala bahwa lautan yang benar-benar biru lepas ternyata udah jadi kayak plastik sup jadi tiap kita ambil airnya pasti banyak udah banyak plastik mikroplastik di, di laut ya jadi uh, menurut kami bahwa memang kalau untuk uh, solusi plastik memang harus dimulai dari source nya dari uh, hulunya karena ketika sudah di laut sebenarnya itu udah udah terlambat ya itu kayak benar uh, udah udah harus terakhir jadi benar harus dimulai dari darat bagaimana caranya dengan dimulai untuk avoid atau menolak barang-barang uh, yang tidak kita butuhkan sampai meminimalisir sa sebelum plastik atau uh, atau uh, sampah limbah yang kita hasilkan ke laut dan caranya uh, ini sebenarnya juga hal yang mungkin uh, Kiran mau sharing ke Bapak Ibu dan rekan-rekan. Jadi uh, menarik ini ada suatu uh, inovasi dari dari tim Expedition namanya Sif. Sif itu uh, bisa langsung nanti di Kiran sharing uh, link-nya tapi di sini ada banyak ratusan solusi yang bisa uh, bisa kita kita Explore dan di sini bisa di filter, terus bisa kita pilih. Misalnya, kita mau belajar, terus uh, kita buatnya. Apakah kita pemerintah, apakah kita sebagai masyarakat, misalnya kita pemerintah ya? Terus di sini kita bisa milik Oke. Oh, saya mau belajar tentang uh, legislasi atau mau tentang uh, different uh, metode tentang West Management di bagian negara ini. Ini adalah... Uh, inovasi yang baru dibuat oleh tim X Expedition karena se karena ter karena terkendali dengan isu pandemik ini nggak bisa melaut jadi rekan-rekan uh, uh, X Expedition melakukan uh, so inovasi ini jadi ini bisa dieksplor bisa belajar uh, gimana kita komunikasi atau kalau ketika kita mau melit suatu proyek misalnya kita mau lit uh, terus bisa what-nya misalnya apakah mau band countries dari ekspor plastik waste. Ini banyak banget baik dari misalnya ini kan tadi pemerintah ya. Kalau misalnya community misalnya pengen nge-host free festival. Jadi ini sebenarnya atau bikin film tentang story plastik dan ini adalah hal-hal yang sebenarnya bisa kita lakukan baik uh, kita, uh, apalagi anak-anak muda uh, apalagi anak-anak lautan utamanya di Indonesia kayak gitu. Nah, uh, terakhir um, saya juga mau kasih contoh apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi uh, muda khususnya. Ini adalah uh, rekan saya juga namanya Ella, dia orang UK dan dia bikin petisi. Mungkin kalau misalnya di Indonesia udah sering uh, dengar namanya dia kantong plastik. Mereka juga bermula dari bikin petisi untuk uh, mengurangi uh, kantong kresek untuk dia kantong kresek. Dan hal-hal pe bikin petisi itu juga sebenarnya tujuannya juga ujungnya kan untuk konservasi laut dan dan ini adalah hal-hal yang bisa dilakukan bisa juga ikut movement movement uh, karena uh, yang tadi sempat di share bahwa uh, ternyata limbah limbah tekstil tuh besar banget dan banyak banget mikroplastik yang uh, yang dikontribusikan oleh limbah tekstil ke laut dan uh, mungkin ini terakhir kita juga mungkin uh, generasi muda bisa melakukan kayak misalnya climate strike tiap hari Jumat. Kalau ini dulu waktu saya kuliah tahun lalu di London tiap hari Jumat itu uh, selain mungkin jadwal buat kelak-laki uh, Jumatan, tapi kalau di London anak-anak mahasiswanya kita ngelakuin climate strike uh, untuk uh, di untuk untuk dan uh, mungkin. Untuk kita berpartisipasi dalam tantangan ini juga bisa dibuat secara menyenangkan dengan festival untuk uh, racing awareness tentang laut. Atau ini kayak yang paling pojok dia juga merching atau kayak demo tapi pakai pakai inspirasinya dari laut, rumu karang. Jadi uh, itu beberapa kegiatan yang dilakukan. Ya, terima kasih udah segitu dikembalikan ke moderator. Terima kasih, Mas Renald. Oh iya, Mas. Mohon maaf nih, saya nggak menyiapkan pantun. <laughs> Baik. <laughs> Nanti Masih, terakhir uh, kita tutup pantunnya. Uh, ya. <laughs> Jadi nggak bisa menutup dengan pantun atau membuka dengan pantun. <laughs> Baik. Harusnya belajar dulu, buat dulu pantunnya. Karena kalau di ranah Melayu ini wajib berpantun. <laughs> oh iya, Mungkin sel <laughs> layar berkembang pantang mundur ke belakang gitu ya. Terus terakhirnya apa mas bisa dilanjut mas? Oke okay, baik terima kasih ya mbak. Uh, Jadi mbak Kirana ini telah barusan memaparkan materinya cukup menarik, sangat baik saya baca uh, komentar-komentarnya di YouTube lalu di uh, chat room juga beliau sebagai anak muda sudah bisa memberikan contoh ya kepada kita bahwa sebenarnya kalau kita ingin ya pasti ada jalan lah ya. Nah, baik itu secara singkat ya. Nanti untuk lebih lanjutnya kita bahas di sesi diskusi, and then uh, kita lanjut ke sesi selanjutnya di sini kita ada Bang Fred. Nah, mungkin Bang Fred ini nanti akan beliau akan uh, deliver the materi with uh, mix between Indonesia and English. Ya. Yeah. Jadi nanti apabila ada naras, uh, maaf apabila ada rekan-rekan uh, peserta sekalian yang akan uh, bertanya kepada Bang Fred bisa bertanya dengan menggunakan bahasa Inggris ya. Beliau akan memaparkan uh, presentasinya dengan mixing ya, campur antara bahasa Indonesia dengan uh, bahasa Inggris. Karena mungkin selain itu juga dia sangat cinta Indonesia jadi dia tidak akan melepas bahasa Indonesia sehingga campur kurang lebih seperti itu ya Bang Fred. So, Baik, aku. ada Bang Fred saya persilahkan untuk memaparkan uh, presentasinya. Halo, first of all ya saya hormati ya Bapak Dr. Agung dan hormati uh, mati Bapak uh, Sulfika Mohta ya dan Bapak Kirana luar biasa inspirasi aku. Good job ya. Tapi saya mungkin uh, bisa pakai bahasa Jerman juga. Oh, no, cuma canda. No, no, okay. Cuma sedikit um, um, campur, gado-gado, pakai bahasa Inggris dan dan Indonesia ya. <laughs> dan aku harus bilang salam kenal, semua. It's great that we because this is what it's all about that we build a community ya ini kita harus membuat komunitas tidak cuma 10 orang nggak cukup ya ini sudah mulai yang bagus sudah ada 100 orang sekarang yang ikut luar biasa. So, saya sedikit mulai juga ya sama presentasi saya share screen ya. So. Sudah so, mulai. So, semua yang bisa lihat ya. Oke, hey, lihat, lihat. Great. Oke. Okay. Enggak cuma lihat um, ikan ini, ya. Saya um, bikin uh, kata yang baru, ya. So, an ocean of impact, influencer impact, influencer. Artinya apa? Untuk apa ini, ya? Ini artinya kalau mungkin uh, kalian semua tahu atau lihat di, di sosmed, kalau kita ada um, topik tentang anak muda yang gimana, um, dan anak muda yang mana? tidak di laut, betul enggak main di laut main di sosmed jadi saya kalau saya dosen di uh, di Jerman um, saya sedikit fokus um, tentang digital ya sosmed social media dan um, lingkungan campuran ya so what can we actually do for a good impact on our social media dan kalau katanya influencer sudah sedikit mohon maaf ke semua uh, influencer di sana tapi sudah sedikit rusak namanya betul influencer ini apa influencer <coughs> sakit ya tapi mungkin kita harus ada kata yang baru ya untuk anak muda yang influencer dengan impact ya yeah. so inilah that's actually a bit my target my mission out of there to build like a platform yeah but who saya siapa ya yeah? who is this loud loving londo Yeah, bukan londo tapi german tapi banagorang orang saya londo yeah. that's why cuma yang kalian semua lihat dia yeah, saya um, ada banyak bule yang jalan-jalan di indonesia tapi um, i really try to see everything and to see it i always say go deep or go home Yeah. jika kamu enggak Yang sama culture and really get to know the character of the people, it's not worth actually to go, yeah. So and then, yeah, sudah sebelumnya saya bilang nggak cuma suka cinta Indonesia dan ini ini bukan lebay. Mungkin ada orang yang bilang oh ini Mr Fred Mang Fred sedikit lebay, tapi jujur, uh, that's the truth. And so. Um, yang sedikit orang profesional juga ya tidak um, cuma orang di di social um, kalau saya dari dari Jerman, saya fokus um, kepada ya digital kerjasama Google kerjasama Facebook um, dan yang lain so saya sedikit speaker di sana juga um, dan aku rapopo masih pakai batik ya <laughs> even though the topic is not about Indonesia I still try to represent Indonesia um, and uh, focus then a bit, of course, on the on the German market as well. And um, yeah, in connexi German than Indonesia. Yeah. So it's a bit to be the bridge between the the two countries. Yeah, and really use like the the social media impact to have a good impact on um, on um, yeah. lingkungan alam Indonesia. Kalau cuma bilang aku suka alam, aku cinta alam, nggak cukup. So kita semua harus lakukan. Yeah, we hear this so often, but in the end, there's always more. ya yeah, uh, ini bukan kasar, ya, tapi lebih di sosmed. ada banyak omdo ya orang omdo yang bilang oke okay, saya peduli, tapi aksi di mana? ya yeah. so sosmed sendiri nggak cukup juga ya so I, aku cuma mau cerita sedikit ya so saya di, di Indonesia sejak ya 2015 dan 16 around that um, dan saya bangga sekali ya lihat Indonesia dan di sini di foto kalian semua lihat um, Gili Gili Terawangan um, Gili Meno Air dan saya bangga sekali akhirnya akhirnya saya di sana akhirnya saya bisa ajak keluarga aku, ya papa saya datang, adik saya datang, ya, so saya bangga sekali akhirnya semua bisa lihat. Tapi, ya kaget kalau di semua pantai, pantai komplit no sand but plastic, ya. Dan sejak kapan saya bilang oke okay, cuma yang menikmati cuma enjoy um, alam Indonesia gak cukup juga there's still enough to do even though it's not my country and it will never be unfortunately aku aku coba uh, WNI nanti ya tapi <laughs> belum sukses belum sukses tapi saya cuma mau inspirasi orang untuk peduli juga nggak apa, -apa ini orang uh, Inggris nggak apa, apa orang Indonesia nggak apa, apa orang Jerman lagi so it's just about that we all know we hear the facts right we know we can proudly say we are the second highest as um, said as well we are nearly the first yeah but we are still continue producing like last year the data came out is 4.5 million tons can you imagine how much this is and when we now see that we continue this way, and even say like, okay, we, we can be proudly say we have more fish in the we have more plastic in the sea than fish. Then I don't want to sail around Indonesia even. So that's why we are all sitting in the same mission as we hear the great presentation already before, which we're going deep into the facts. Um, it's really the, the question: okay, how? Even for me, when you think, okay, why why does it even start or how does it start? Ya, yeah? sudah ada mungkin um, lihat banyak uh, orang yang yang viral atau yang lain kalau membersihkan pantai. So, in my case, it was yeah 2016. Mungkin sedikit kasar so, kalau saya uh, saya pakai alam Indonesia, cantik, indah, tapi kotor. Ya ini jujurnya sedikit provokasi, tapi jujur juga. So ini cuma video spontan ya kalau saya bangga dengan keluarga aku di di Gili dan ya aku enggak marah ya tapi BT ya aku BT sama alam aku serius sedikit sedikit BT kalau saya malu ya seperti Hidi Yunus aku malu kalau saya mau dukung alam dan I want to present it to the family and you know how the feeling is you present somebody to them and then it's completely a waste, literally a waste. So that's why I started then to do even more, try to connect, yeah? To where you can actually think an orang tidak cuma penting and connect sitting an orang penting, tapi we are all in the same boat, yeah? Literally in the same sailing boat. So it's uh, it's the question then, banyak orang, Tanja say, hey Fred, cuma membesiegkan pantai but as we all know this is not enough if you have a girlfriend a wife there you need to really show the love and you don't do it just once a week yeah we need to have it daily integrated in our life so for me it's like it's important that If we love something, we love it complete, right? Jika kamu cinta, harus 100%. Dan jika kamu mau balik sama mantan, oke okay juga. So, CLBK ini akhirnya apa ya? Saya so, sorry ya, saya masih baru di Indonesia. CLBK untuk apa? Aku aku lupa, aku lupa, maaf, ah, cuma canda ya. Cinta laut, bersih, dan keren, ada yang lain juga, tapi kita harus manifestasi yang ini. It's important that we really take the sea as a part of the future that we see, yeah, it's not just oh the there is the the ocean as well, there is the sea, I can see it, but there's so much plastic, I even cannot see it, yeah, but sometimes we just need to even though yang yeah oh yeah, he's a bit too much, I think we can still go this this road so. Jika, jika kalian semua kita, aku, saya juga sedikit sepi, ya. Kemarin, sebelumnya, tapi sekarang saya baru paham. Sepi, enggak solusinya. Kita harus laut untuk laut kita, ya. Yang penting, suaranya lebih besar, ya. We need to raise our voice a bit for our. For our ocean, for our sea, yeah. Then semua influencer dan orang di social yang lain juga, and that's a bit what I want a bit to discuss uh, today as well. Tapi setiap yang anak muda bisa ikut juga atau enggak kalau anak muda influencer, betul. So that's why I say, can even the smallest fish do something? Yeah. But how if I'm just a small fish? Jika anak muda cuma bilang okay, ya saya malu. Aku cuma ada mungkin di social med ya gak eksis. Aku yang gak eksis, gak penting apa ya. Tapi saya bilang ini gak penting punya banyak follower. Ini gak penting, yeah. So it's really not important to have a lot of followers. You are not better because you have a lot of followers. Yeah, who cares? Yeah, definitely the fish is caring. Yeah. But we need to just embrace that we don't need to be like young exes at the fame untuk um, untuk success. Because what you see now this chumasato ikan, yeah, Aku selalu bilang. Okay, she can do it, he uh, she can do it, he can do it, they can do it, yeah. Tapi, he can do it as well. Who can do it, yeah? Tapi, can do it, yeah, Bisa lakukan. So, cuma satu, oke, okay, nggak banyak. Tapi if we are more, then we can definitely make a change, ya. Yeah? And this is what it's all about. I see it like ini so smart juga. Yang satu sendiri nggak bagus. Tapi jika si, j, sudah di sini ada sekarang ya dekat 100 orang, bersama kita mungkin ada ribuan follower. Ini penting. it's just that we all work for the same target and you see the swarm it looks like a like a tornado or something in america so then we can actually have a good impact and a good change it sounds so easy uh, it's, it's not uh, based on fully research but social media is developing even more into a into a, a, a secret weapon i would say that you really can have a good impact and i always try to um to put it in, in some steps, yeah, it's, it's one thing which starts with the E. My alphabet when it's about education, what we heard before as well, yeah. But we need to to find out the facts which are really like making the people more curious to see, which makes the the actually yeah generasi muda yang kepo untuk yeah. We need to we need to find maybe a solution to make them more curious about the things so we need to find like really the most stunning facts that that are out of there and then it comes to the next one yeah yeah correct we need a bit to correct others as well we need to be a bit careful juga yeah you don't need to be like that yeah you need the Instagram story yang mungkin Kalian semua lihat yang orang teman di Instagram Story, oh bagus, kerja di laptop, oh bagus, minum apa ya di sini? Ah, ini untuk apa? Untuk apa cinta laut? No, no, no. Ini untuk apa plastiknya? Ah, untuk laut, aku nggak paham, so saya tanya dan balas Instagram Story. like oh thanks for ruining Indonesian nature with plastic straws. Ya, yeah, oke, okay. <laughs> mungkin ini sedikit, it's a bit heavy, right? you will say oh yeah if you're a professional can you do this say blank yeah blaming private is okay we don't hurt any feeling any hard feelings we should not blame people and making publicly comments we only if we know them very well we should not provoke too much but i think we can at least try it in the private message, message section that we just ask them napa posting Kamu sekarang influenza plastik, wow bagus. Yang aku cuma mau klarifikasi juga, semua plastik nggak masalah, ya. Cuma yang ya kita harus tolak plastik sekali pakai. It's about the single use plastic, ya. Yeah. So I always say like uh, jika kamu uh, masih pakai um, uh, plastik sekali pakai, ya, yeah, single plastic. single plastic, yeah? You will stay single forever if you use the single plastic. Yeah. So that's really like the point. We need to connect it a bit with humor, with yeah, yang humoris garus, yang orang comedy, yeah. But a bit like to to get the people's attention, we need to do a bit more. Yang ini, yang kemarin, di hari laut dunia, saya pakai ya complete diving suit, yeah, dan saya coba shopping the Di Carrefour bukan iklan Carrefour ya, ini cuma aku bilang ya, ini Carrefour apa? Ah, care for the ocean ya, yeah. so we need to really promote it in a creative way. It's not always working. Aku nggak lucu setiap kali, fail juga. Link di mana nggak lucu, garing, krek-krek, jika di laut nggak bisa garing ya, betul. So <laughs> tapi kita cuma harus coba, and if we a bit try at least. Yeah, I just often try to be funny, but sometimes it's working. Not often, so at least we can try to to get the younger generation with if we have the right action, especially which was shown in the presentation before, but with a bit of sense of humor. If not too serious, yang terlalu serius. orang German, orang German, jujurnya, jika mereka nonton bola atau di politik atau yang serius. Orang German nggak bercanda. Orang German Galucho. lucu. Yeah, Lumayan yeah. Jujur, So it's just about we need to get out of this our normal behavior patterns. And this is in my opinion what it's all about. And it's about yeah, being generous as well. Yeah. So it's not just about um, taking and doing it for the social media. Yeah. It needs to it's always if you have, you should always give back as well. Jika kalian semua uh, yang yang balas ini g oke, okay, ecology, good. <laughs> so that's uh, how you can uh, how you can remember this. But it's like not only like, oke, okay, ini yang sedikit sosmed, ya main sosmed ini, tapi the impact yang hal penting adalah menggunakan media sosial untuk sesuatu yang baik. Yeah, that's important. You can use The social media for a good impact as well, and you see that it can help. Like 30% say improve the reputation of a company when you do it right, or well, not only for a company, for a good cause, for a good NGO. We have so many say Bangkaskali at banyak NGO. The Indonesia, we have in Indonesia a higher participation rate of volunteering than anywhere else in the world sorry, the company bintang enggak bilang namania, masih pakai sedotan plastik juga. so it's not perfect in my country as well. we have a way to go. but i'm very like blessed and happy that we have such a strong community here in indonesia which can use this point of social media what you see the last point here with 82% yeah we can get more people talking about the cause or the issue source met yeah but definitely yeah on tocsesatu yang bike source met yeah he's a success we can really make it if we use it correctly yeah and but it's not only about yang mind um, in kalosa yeah universitas yang major saya economy yeah so it's really the question is not only about social and having the fun on social media, it's much more behind it, yeah? So I always say like, instead of walking circles, like you walk around, walk around, walk around, yeah? We should really run for the yeah, circular economy, which was mentioned in the great presentation in spirasi Banget before, that we really try, we cannot just say, oh yeah, uh, business designer, supermarket designer, sana Dual Plastic, I do, we cannot just point the finger yeah we cannot just say oh we need to work together yeah so that's why it's about like designing the right products to find so we need to find a way that it doesn't have a negative environment um, um, economic impact as well so it's just about to yeah, to 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 find the right, um, to, the mix of it, yeah? So, and then we produce it, we distribute it, we consume, we recycle, this is all the circle, yeah? And it's like yeah, economy, then ecology, yeah, connects here, not only with the new technology like Bitcoin and Co. We really have to to try and go forward, yeah? It's not like economy versus ecology, it's really, uh, uh, working together and this is in my opin opinion like the, the most important yeah so the next step yang oh yeah, ini Fred. Ayo, presentasi. Okay, B, ya. Tapi, next step aja. Yeah. so i really try to be like in an altruistic business altruistic attorney. it's really about ini tidak cuma business untuk do it then, oh yeah, ada londo di indonesia lagi no. it's not about when i'm here so Balik It's not just about getting, it's about giving. Yeah. I'm so happy that I can live here. So that's why I want to build a business which is part of the process of giving back. Or you can only give when you make some money. So it's about this combination. Of using it for a good impact, yeah. So that's like the the most important. I hope really to see you to see you soon, and I hope we can connect. Yeah, jangan malu yang follow the, the Instagram. mafia. So ikan iklan. So I'm very happy if we can connect. to my sedikit diskusi ya, yeah? because the, the time is very short here. So we can really just use it. Yang yeah? mungkin di Instagram Story atau the Instagram DM. The YouTube, the comment—we can just get a bit into the discussion because when you—jika kamu diskusi, ga punya banyak excuses, yeah. You don't have much excuses when you really go into the, the the discussion, yeah. So that's why the closing, yeah. I already saw you have a lot of poems and rhymes here, yeah. Pantun ini, yeah. Kang Fred asalnya dari German, jauh-jauh datang ke Indonesia. Ayo kita semua teman german, deman, dan mari jaga laut indonesia. so i think we can really make it all together. it's just a small step into the ocean, but we have a great team here. i'm very proud to speak alongside this awesome characters Yeah, i'm very proud of that. i will take, i will talk to my grandmother like in two hours, and i will say that was great, um, and i hope we can connect. have a great one, and um, thank you, yeah, for listening. Terima kasih. and really hope. nanti ya saya datang pas covid <laughs> oke okay, thank you bang Fred ya yeah, you. for your presentation it's a very interesting presentation oke okay. uh, baik ya yeah. kita telah dengarkan semua paparan dari para pemateri. ya yeah. materi yang dipaparkan sudah cukup uh, baik ya yeah. Baik, kita selanjutnya akan lanjut ke sesi diskusi untuk uh, pemateri yang pertama tadi uh, Pak Zulkifli Hamdard beliau izin karena uh, ada meeting lain ya sehingga beliau terpaksa harus meninggalkan uh, ruang zoom ini. Tapi mungkin apabila ada pertanyaan silakan saja nanti di sini juga di tengah-tengah kita ada telah hadir juga asisten beliau sehingga mungkin pertanyaannya bisa dicatat. Baik. Eh, kita lanjutkan untuk sesi diskusi bagi eh, tiga penanya. Pertama, mungkin bisa dengan cara raise hand sehingga bisa langsung eh, diskusi interaktif. Silahkan, bagi yang akan eh, bertanya kepada eh, tiga narasumber kita pada hari ini. Oke, setelah ada yang akan bertanya, silahkan. Ya, di sini juga sudah ada yang mengerti izin bertanya. Terima kasih Pak Moderator, izin bertanya ya. Pak Moderator. Silakan perkenalkan nama dan asalnya dari mana. Oh, baik, perkenalkan nama saya Arafa Puadi dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lama Mangkurat, tepatnya di Kalimantan Selatan ya. Mungkin pertanyaan saya sebenarnya mau mengarah ke Pak Zulfikar, cuman Bapak tadi minta izin tadi kan Pak ya? Uh, mungkin bisa dicatat mungkin Pak untuk uh, asistennya uh, Pak asistennya nanti ya silahkan saja apabila ingin bertanya oh ya jadi mungkin permasalahan kita ini mengait isu strategis nantinya di Kalimantan Selatan uh, karena kita ini di Kalimantan Selatan ini memiliki WPPNRI WP 712 dengan 713 Artinya kita memiliki potensi sumber daya alam yang sangat mumpuni ya, atau sangat uh, berkontribusi sekali dalam penunjang perekonomian nasional. Akan tetapi uh, dalam peningkatan ini atau pengelolaannya ini sering terhambat dikarenakan adanya faktor-faktor uh, industri seperti halnya industri uh, maritim sama teknologi penangkapan dan teknologi budaya. Dan di sini saya melihat uh, untuk SKPT-nya sendiri ya, SKPT-nya sendiri ini masih belum Menjamin adanya untuk peningkatan, untuk perekonomian dari segi budidaya. Jadi, dilihat kita memiliki potensi akan tetapi tidak bisa dikelola secara mumpuni atau tidak bisa mengoptimalkan. Jadi, mungkin kepada Pak Zulfikar nantinya bisa memberikan sebuah solusi bagaimana caranya meningkatkan daerah kami ini di Kalimantan Selatan dalam penunjangan di ilmu di maritimnya atau di ke kelautan dan perikanannya mungkin itu saja pak dan mungkin ada pertanyaan kedua pak boleh bolehkah pak oke silahkan mungkin untuk ini untuk mbak Kirana ya mbak jadi permasalahan yang kita lihat di sini di Indonesia mungkin hal besarnya adalah masalah potensi sampah yang saat meningkat terutama di pada di kemasan kemasan plastik. Bagaimana cara kita sebagai sebagai mahasiswa atau peran nyatanya untuk mahasiswa untuk memberikan sebuah kontribusi yang nyata kepada masyarakat dalam mengantisipasi pembuangan sampah karena saya melihat sendiri dan mengkaji secara mendalam bahwa masyarakat pesisir ini tergolong menggunakan konsumsi yang sangat tinggi mengenai pemakaian kemasan plastik dan rata-rata di pesisir di Kalimantan Selatan ini sering ditemukan plastik sampah yang sangat luar biasa banyaknya dan kami sebagai peran, e, mahasiswa terkadang kesulitan dalam memberikan sebuah e, petunjuk atau kepada masyarakat dalam membina ya karena stigma yang di pada masyarakatnya adalah mereka paradigmanya adalah menginginkan bahwa konsumen mereka terpenuhi artinya mereka mau mementingkan konsumen mereka terpenuhi artinya masalah sampah tidak mau mereka pedulikan. Jadi mungkin bagaimana cara solusinya ya, solusinya untuk mengantisipasi stigma dari masyarakat ini. Mungkin itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Arafah. Mungkin tadi ya pertanyaan yang buat Pak Fikar tadi sudah dicatat. Mungkin selanjutnya, untuk pertanyaan kedua yang ditujukan kepada Mbak Kirana, bisa dijawab langsung, Mbak, terkait dengan bagaimana sih cara sosialisasi yang tepat atau eh, program yang tepat ya yang dapat dilakukan oleh mahasiswa sebagai generasi muda kepada masyarakat setempat dalam rangka pengurangan penggunaan plastik. Makasih, pertanyaannya Rafa. mungkin saya coba jawab ya, kalau refleks ke pengalaman saya sewaktu mahasiswa kalau menurut saya mungkin sekarang udah zamannya kita bisa banyak kolaborasi. Jadi kalau menurut saya mungkin Arafa sebagai uh, masih mahasiswa, mahasiswa kan ya. Iya. <guluh> 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 yeah. uh, kan kayaknya banyak juga uh, sekarang kayak misalnya udah tadi kayak Bang Fred udah banyak cerita spes spesialisnya dia digital bagaimana kampanyenya bisa sekarang diinovasikan karena karena sekarang udah waktunya kita juga banyak berinovasi kan, baik melalui teknologi ataupun hal lainnya tanpa melupakan kearifan lokal di daerah setempat. Jadi menurut saya Kalimantan juga pasti punya ke karakteristik e, masyarakatnya yang beda dengan daerah lain kan tapi itu juga sebagai menurut saya perannya Rafa juga sebagai mahasiswa untuk melakukan penelitian tentang itu mungkin bisa jadi suatu proyek sama teman-teman dan mungkin juga nggak hanya anak FPIK aja tapi bisa kolaborasi sama anak komunikasi di di fakultas di universitas dan bisa uh, cari sekarang juga banyak kan kayak grand grand hibah atau mungkin dari dikti atau dari dari organisasi lainnya tapi itu bisa malah jadi uh, sumber proyek uh, kayak apa ya inspirasi untuk gimana ya kalau karakteristik di sini dan nanti itu juga sebagai bentuk kontribusi arafah kan dan dan kalau kalau saya pribadi sih selalu positif dengan Uh, multidisiplin apalagi kalau isu sampah plastik yang kayak yang tadi sempat di share juga itu udah isu bersama dan gak hanya anak kelautan aja jadi justru mungkin di situ bisa ada banyak kolaborasi-kolaborasi lainnya sama berbaik sama dan kalau misalnya kemarin juga contoh uh, ada mahasiswa yang mereka bikin podcast pakai isu uh, dan uh, Arafa sebagai anak anak FPIK anak kelautan dan perikanan bisa bisa kasih uh, insight dari sisi uh, E lautnya dari sisi kan keragamannya dan nanti temannya dari sisi uh, komunikasi bisa bantu hal-hal yang kayak kayak gitu gitunya sih dan uh, dan mungkin di situ juga jadinya bisa aktif sih aktif kampanye aktif ikut bikin komunitas saya rasa pasti di, di Kalimantan juga pasti ada komunitas-komunitas kalau belum ada bisa buat kan justru uh, itu juga jadi jadi mungkin ada insight lainnya gitu sih mungkin men semoga menjawab ya mungkin Bang Fred ada tambahan sebagai spesialis digital. Untuk, yeah, yeah, untuk yeah sedikit Juga uh, saya mau, um, bilang Jangan Malu untuk Tanya, yeah. So really like Rana said, actually the, the the most important we can have even we can have impact, we can make a podcast, we can really create the videos, we can have the impact, even when you think it's small online, it you will still reach the people. Yeah. dan uh, Jika then Banak, follow up instagram kamu bisa, share story post ke orang online so you can even just share it it sounds a bit hard sometimes that can yeah I was afraid to share things to others and to push them but you cannot pull any success on on the beach if you don't push as well yeah so yeah I think we are always afraid to uh, what other people think of us even in social media yeah so it's like really you can be a bit persistent. Don't try to annoy the people on social media or digital, but just some drops. Sometimes, satu kali it's okay. Yeah, and really just try to ask some companies maybe as well. There, there's really we we notice when we ask that a lot of people actually say yes. I was surprised as well. Yeah, are serious? Yeah, Okay, I'm in. Yeah, so really, just get a bit the yeah the semangat untuk tanya, but the rest I think everything is said as well from Kirana. Yeah. Great. Oh yeah. ya, mungkin tambah untuk Arafa, uh, kalau misalnya dulu atau pas saya masih kuliah. Uh, prinsipnya do what you can with what you have gitu. Jadi, kayak, uh, jangan jadi kan itu kayak kendala gitu. Jadi, kayak, eh, uh, saya. Sebagai mahasiswa dengan kondisi ini Apa yang bisa dilakukan ya Atau mungkin bisa dimulai dengan Misalnya kalau beach clean up juga seba, Karena kita mahasiswa mungkin bisa ditunjang Dengan sisi ilmiahnya Jadi kayak beach clean up Nggak hanya beach clean up Tapi setelah itu ada assessment juga Dilihat ini sebenarnya sampah-sampahnya Paling banyak apa sih Lagi kalau misalnya bisa rutin tiap minggu kan Justru itu bisa jadi data set Yang nanti bisa di, dikontribusiin Bisa di-share di sosial media Bisa di-share ke, ke lingkungan sekitar Jadi kayak masyarakat jadi tahu kan Oh iya ya, ternyata emang bener ya datanya jadi ketahuan. Jadi itu jadi bisa bisa data yang bisa arafa share ke lingkungan sekitar misalnya di Kalimantan kalau misalnya ini loh data yang ditemuin tiap minggu hasil hasil beach clean up tuh ketemunya ini sampah-sampahnya dan itu bisa Udahnya bisa ngobrol sama warung-warung sekitar, bisa ngobrol sama misalnya kepala adat kalau ada kepala adat atau anak-anak sekolah dan di situ jadinya bisa, uh, mudah-mudahan bisa jadi terbuka ya karena kan bisa lihat langsung datanya gitu. Udah situ itu tambahannya. Baik, ya terima kasih kepada uh, Mbak Kirana dan Bang Fred yang telah menjawab. Ya sedikit saya menambahkan. Jadi untuk Arafa ya terkait dengan ini ya. E, permasalahan sampah tersebut, saya tarik benang merahnya ya tadi dari jawaban para narasumber. Sebenarnya di zaman sekarang ini kolaborasi itu penting, penting. Kuncinya adalah berada di kolaborasi. Jadi kita ini tidak bisa jalan sendiri sendiri ya. Apalagi sekarang kan zaman sudah media sosial, semua informasi bisa kita e, share di media sosial. Tentunya kita manfaatkan ya. Apalagi kan Indonesia ini pengguna media sosialnya sangat banyak. Bagi generasi muda kita bisa manfaatkan media sosial itu untuk hal-hal yang positif. Nah, jadi kita bisa manfaatkan nih, kita harus selesaikan problem ini dengan istilahnya kajian multidisiplin, tidak bisa hanya Arafah sendiri yang istilahnya bidang keilmuan Arafah sendiri, tapi kita bisa juga berkolaborasi dengan teman-teman kita. Contohnya tadi Mbak Kirana bilang dari teman-teman ilmu komunikasi atau misalnya teman-teman dari desain grafis atau dari kawan-kawan informatika. Jadi masalah itu di zaman sekarang kita dituntut untuk menyelesaikan masalah dengan cara berkolaborasi. Jadi tidak akan bisa selesai masalah itu jika kita selesaikan secara bidang keilmuan kita sendiri. Kurang lebih seperti itu. Baik, selanjutnya sudah ada yang raise hand di sini, Pak Henry Senior Baik, Pak Henry, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak Henry. Ya. Silahkan pertanyaannya. Salam kenal buat semuanya. Perkenalkan saya Henry dari Banyantri kerja dengan Renal, Mas Renal juga di Banyantri gede bareng-bareng. Hanya pertama saya ucapkan apresiasi untuk FIKP Umrah dan Iskindo untuk penyelenggaraan kali ini. Saya sangat mengapresiasi. Juga tentunya buat para narasumber yang I really appreciate ya, untuk yang luar biasa. This is not just about the sharing knowledge, but uh, juga bisa share apa yang betul-betul dilakukan di GY. Itu yang very-very uh, appreciate from myself. Uh, Oke okay. sedikit sharing saja dari Banyantri saya dengan Renal sebetulnya in term of the company dalam perusahaan apa yang kita lakukan uh, di bidang ini sebetulnya kita yang kita lakukan adalah uh, supply chain terkait supply chain. Jadi kalau kita bergerak sendiri perusahaan komit terhadap lingkungan plastic elimination dan sebagainya itu agree saya setuju dengan Fredness itu tidak bisa. Jadi yang kita lakukan di uh, masalah supply chain misalnya kita uh, bekerja sama atau Memberikan impact untuk para supplier kita. Kita ingin bagaimana supplier juga ikut berkomitmen, tidak hanya company at self, pariwisata kami sendiri, karena kita barang-barang di hotel, pariwisata banyak disuplai oleh supplier. Kita ingin tahu mana saja supplier yang berkomitmen dalam meminimalkan plastik ke sustainability yang lainnya, sehingga beberapa supplier yang betul komitmen itu yang akan kita prioritaskan. Untuk terus bermitra bekerja sama. Ya, Mudah-mudahan ini adalah bentuk salah satu model uh, penyadaran yang uh, baik secara lebih luas gitu dalam bentuk organisasi dari uh, hotel sebagai organisasi ke para jaringan ke supplier itu salah satu sedikit yang lainnya banyak. Yang kedua, this is my question uh, uh, to both and think Fred and also Kiran uh, regarding the pandemic situation. Uh, banyak juga uh, para ahli uh, uh, berpendapat bahwa pada saat pandemi ini uh, it is not good for us ya yeah. pada uh, tapi juga untuk lingkungan sebetulnya bagus it is time for the earth for recover ya yeah. uh, banyak um, uh, di hutan less uh, illegal logging mungkin di laut juga mungkin sampah plastiknya lebih berkurang saya dengar uh, with, I, I listen from the uh, Raja Ampat for example they can see get or more fish for the in in this situation banyak nelayan lebih bisa nangkap ikan mungkin juga polusi walaupun saya belum tahu itu betul atau enggak polusinya di laut menjadi berkurang nah it's, uh, bagaimana mungkin dari pak Fred atau Kirana atas tanggapan ini karena saya khawatir kalau pada saat ini saja tingkat polusinya masih besar juga bagaimana pada saat kondisi normal nanti akan uh, tantangannya lebih luar biasa yang kedua saya uh, question from Fred sebagai ahli uh, di bidang sosial media dalam pas pandemi ini apakah ada pengaruhnya uh, dari bentuk apa dari uh, netizen masyarakat netizen ini untuk uh, kita bisa uh, share atau in doing awareness to, to kepada masyarakat media di di netizen karena um, banyak orang yang stay at home right <laughs> maybe they have opportunity to to follow you or to interact with you or maybe all this same. The another question also uh, in that social media or whatever you you do, which one the most interesting or most effective what you do to uh, for the for doing campaign in term of this uh, this one. Thank you. Terima kasih itu saja dari saya atas kesempatannya Pak Moderator, teman saya juga Pak Hikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Henry, pertanyaannya baik. Saya lempar ke Mbak Kirana untuk menjawab pertanyaan pertama tadi dari Pak Henry eh uh, Saya coba jawab dari pertanyaan Pak Henry. Sebenarnya menanggapi ya Pak. Tapi sebelumnya um, pengen apresiasi juga sih uh, Pak Henry di bidang hospitality ya, tourism tapi juga. Uh, tapi juga fokus untuk uh, memilih mitra yang juga pro lingkungan, dan ini juga harapannya uh, justru baik banget, mungkin juga bisa ini sih Pak, kayak ada uh, kegiatan-kegiatan tur juga untuk melihat mitranya yang memang uh, juga pro lingkungan. Nah, tapi untuk menanggapi tadi yang Pak Henry sempat tanyakan tentang pandemik ya Pak, dan uh, bagaimana, uh, men kalau menurut saya sih sebenarnya betul, uh, kalau di pekerjaan saya saat ini di National Plastic Action Partnership, Uh, kami berdiskusi sama rekan-rekan misalnya di LIPI ya Pak ya, di situ juga LIPI kan leading scientist uh, untuk uh, baseline plastik di uh, di, Indonesia. di, uh, ya di pemerintah Indonesia. Nah uh, memang betul katanya untuk sektor sampah itu menurun drastis, tapi sayangnya medical waste meningkat. Jadi kayak misalnya mereka juga uh, uh, apa kayak kerjasama bermitra dengan nelayan di sekitar pantai Indah Kapuk yang misalnya kalau di jarak uh, hampir ke sana lautnya meningkat sih pak tapi kalau kalau secara general yang saya lihat dari dari lingkungan saya memang sebenarnya dengan dengan pandemik ini kalau kita banyak refleksi gitu kan sebenarnya New normal is not old normal kan harusnya jadi uh, harusnya juga jadinya bisa lebih reflektif lagi. Saya lihat juga banyak yang mulai belajar berkebun, masak uh, di rumah, jadi mengurangi jajan di luar juga gitu kan Pak. Tapi agak dikhawatirkan sih setelah sekarang mudah-mudahan sih itu uh, soalnya kembali ke individunya masing-masing ya Pak. Apalagi lihat Indonesia uh, karakternya banyak beda-beda, jumlah penduduknya banyak. Tapi kalau yang saya lihat misalnya di ibu kota di sekitaran mereka malah jadi jadi berkebun. Mereka juga aware bahwa ada juga narasi yang bilang dengan pandemik kita misalnya uh, uh, mungkin ada beberapa sektor yang bilang harus pakai plastik. Padahal sebenarnya udah banyak research-research juga yang bilang. Uh, virus uh, tuh nempelnya lebih lama ke plastik atau shiny material gitu dibandingkan ke uh, barbahan bahan karton. Nah mungkin itu juga salah satu peran peran kita juga untuk untuk uh, sharing informasi ini gitu. Narasinya di mainstreaming main kan bahwa kayak tetap harus pakai reusable. Justru sekarang malah kita harus uh, di era new normal yang orang bilang uh, banyak juga kan yang mulai kayak start kayak Kayak ngasih infografis starter kit yang kita harus bawa barang sendiri, misalnya tempat minum sendiri, tempat makan sendiri, gitu kan? Uh, ya harusnya sih uh, jadi sedikit ada mudah-mudahan perubahan, walaupun agak takut juga sih pak. Sekarang kayak takutnya jadinya industri juga lebih speed up kan, ngejar ketertinggalan yang kemarin. Tapi mudah-mudahan sih uh, uh, kemarin jadi jadi waktunya alam untuk rehat sejenak ya, pak. Kayak diprotek sebentar. <laughs> gitu sih kalau pandangan saya mungkin Fred ada pandangan lainnya. Yeah, I fully agree in that that um, of course we have the problem with the medical supply which is increasing. Um, but as you said too, I think um, what Indonesia took the time and we needed that the whole world needed the time a bit yang di rumah aja dan sedikit refleksi dan sedikit ya uh, fikir that you really think about yourself where you want to be. So I think um, that. we make definitely in a sustainable way a step forward because we, um, we learned how to care more because we were more at home. We were actually reflect more about our lives. So I think it definitely has a better impact. We have the problem, as you said as well, with a medical mask um, and so on, which is at the moment floating the beaches instead of the plastic stuff. But I think Indonesia developed a sense to quickly adapt because now you can see the wave from our eco i don't want to say eco warriors here yeah, but our, um, our society quickly then um, jumped on it and said okay we need to really use the reusable uh, mask as well so it, I, I really got a cleanse of hope there when i saw that the awareness building process was quicker than it was before when it comes to plastic bags when it comes to plastic bottles we got a bit quicker i think even during this crisis to understand how important um, society is and actually um, uh, nature, so I think Yakita levi saling mendukung sekarang, yeah. We or the, the other question come more into the, the social part. I think we more people actually than ever. I'm still searching the statistic was posting uh, Yaya san related topic on Instagram story. I still tried to get the data from Instagram that they said that actually more people follow now ngos reposting stuff etc but that was my subjective feeling that um, it, it got more cool to care and i think that then we are on a, on a good step when it's actually we need to be careful some people just do it for social media yeah um, but i think in the end every good action is a good action so i think we are definitely on a, on a, better, um, on a better step forward and then the other question i think was uh, yeah regards parvisata um, yeah the, the industry i think overall yeah it suffered um, i uh, don't know henry hotel business juga yeah bisa bilang namanya tapi so um, it, it's really that we are together there in the industry yeah and to make more actions, yeah. For example, saya lihat namanya banyan tree. Okay, aku mau ajak kita bikin banyak tree, yeah, Banyan banyak tree. Okay, we we just get some trees out of there. I think <laughs> so. I think it's just about that the industry will recover, but then it's I think the people get more aware. And as you said, it's hard to get suppliers who actually um we give the supplies with less plastic etc but for even for your loyal members uh, who has the loyalty program of banyan tree maybe give a tumbler a branded one or something yeah so i think you have chances now as well to reflect and move forward thank you and i hope to to visit the banyan tree i haven't been there yet <laughs> <laughs> anti voucher gratis ya non cuma janda oke baik ya sudah cukup dijawab tadi oleh bang Fred dan oleh mbak Kirana selanjutnya tadi di sini juga sudah ada yang akan bertanya silahkan di sini tadi Pak Iing Sumindar halo Pak Pak Iing Sumindar Pak Iing, Silahkan, Pak. Suaranya masih belum, Pak. Pak Ing, suaranya belum ada, Pak. Oke, kita sambil menunggu Pak Ing. Mungkin di sini ada Ali Akbar. Silahkan, uh, Mas Ali Akbar. Tes, tes. Ya, silahkan. Uh, Pak, sebelumnya uh, mau nanya ini nggak harus tentang plastik waste, kan? Ya? Nggak harus tentang sampah, kan ya? silahkan saja yang penting berbau kelautan. Oke. Okay. Uh, ya selamat pagi bapak-bapak uh, semua ibu-ibu. Salam kenal saya Ali Akbar. Uh, sekarang domisili di Jakarta. Pengangguran pak bu. Baru lulus. Terus saya ya kemarin beberapa kali interview mau kerja. Pas banget ke pending sama corona. Jadi pertama ini saya mau nanya sama Mr Fred. Hello Mr Fred. Nice to meet you. Uh, jadi tadi banyak ya cerita-cerita sama Mr. Fred tentang Mr. Fred bagaimana di Indonesia. Satu sih yang saya pengen tahu gitu kan, supaya Mr. Fred juga nggak dibilang sama orang lain, ah Mr. Fred kan German gitu kan, you're not Indonesian so you don't know uh, how Indonesia works gitu kan. Jadi mau tahu dong Mr. Fred itu sebenarnya Germans itu sama Indonesians if you compare yeah. itu apa aja positifnya dan apa aja negatifnya gitu. Oh, that's a good. Question. I want to know the positive things of Germans. I want to know the negative things of Germans, and I want to know your opinions about Indonesians. The positive, uh, the positive ways and negative ways. The negative. Terus, of, there is no <laughs> negative. No, no, it's about the, the being. Right. Being the and, honest, then, and then, and uh, uh, this one is a plot twist. I think. Jadi di Jerman di Jerman itu kan lagi ada trends yeah. living a life as a vegan, right? Correct. Jadi kalau di Jerman itu lagi banyak banget nih bapak-bapak teman-teman semua. Uh, Trend itu bahwa kamu itu kalau jadi vegan apa ya kamu itu bakal lebih sehat dan lain-lain. Nah, aku mau tahu dong, is that making any differences in German? Terus uh, di Indonesia ini kita kebalikan, kita bukannya apa uh, uh, kampanye hidup sehat sebagai vegan, tapi kita kampanye makan ikan yang banyak gitu. Yeah. Because we want to exploit more of our fish uh, dibanding di exploit more uh, By China, gitu kan? Correct. So, I wanna know your opinion about this. Should we Indonesian also doing this. Ya, yeah. first of all, I need to say thank you, ya, yeah, for your question. Really, really good one. Ya, yeah. aku uh, paling if... itu aja sih, dua pertanyaannya agak-agak plot twist. Okay. Jadi, aku... uh, menteri Susi sebelumnya lagi banyak promosi makan ikan dan lain-lain, tapi di European sana, di negara-negara maju, living life of vegan is a new trend. Jadi, ya. Yeah, yeah. tr <laughs> <laughs> but I have the feeling that all the vegans actually are um, mostly other people who travel to Bali as well which is positive yeah um, but you're completely right. One trend is definitely that it goes into the vegan style and we get a more green wave as well. but as I said before, um, and when you ask me about the positive and negative things of both um, countries, when I say, what is one of the biggest benefits of Indonesia? We, and which is a bit combined with the negative, we say always, okay, lima lagi, lima lagi besok lain, yeah? this we know, yeah, procrastination. but in the end, the Indonesian care a bit more than a German does in terms of volunteering, which is the hard fact. Because in, in Germany, normally we, have, um, we care more about our very closest friends. yeah we have very a very strong um, part of friends. We, we don't have many friends, yeah. Uh, no no, we don't have many, but we have uh, very deep connections. yeah. In Indonesia as the, the positive side, normally, we have a lot of connections, yeah, which has the benefit then if we want to start something. yeah So I say in indonesia i wish that we can sometimes a bit go deeper in terms of our emotional relationships and don't be afraid to talk about some things um, because orang German, yeah that's a weakness and a positive thing sometimes this jujur can be perceived as negative or kasar yeah when you are too honest in the face you don't like me no, I don't like you because you use plastic straws. Sorry, yeah? No, sometimes we are just a bit too honest, which can hurt the people, yeah? And orang Indonesia, this is not a, a negative thing, but um, it's definitely taking things more close to the heart. Yeah? It is definitely more than it is in Germany, but it is a good thing in my opinion as well. You can make the plot twist in a positive thing as well because we care in the end more i would definitely say and sorry i hope nobody from the kruta and besafe german is here yeah? but we can, <laughs> we can definitely say that indonesians are a more caring nation than german does because we need to have one thing kita are privileged we have a privilege to be in germany i have a privilege and jadi saya orang german kalau orang german yang negara ya banget yeah, We have everything. If we go there, you don't have a job, you still get money. We still get free education. We have so much privilege, and we need to be aware of the privilege we have. And sometimes Germans are not enough. Me included, some years ago, Indonesia made me a better person, to be honest, to be more caring about people. Yeah, before Indonesia, I was not a good person, I would say. Or well, that's hard to say. Yeah? <laughs> but you know what I mean? I, I, would, I would say I think Indonesia has the potential to make people better in a way. Uh, we have struggles which is the negative thing but the good thing is that we can grow with these struggles it should not sound sombong or wrong but germany has less struggles at the moment because it, it really works everything well but germans do problems out of small things they make a big problem so they um, we have here much bigger problems but um, in, in germany we tend to make a bit uh, drama as well yeah so I think there, Indonesia, okay, we have some of the social media drama as well, but in the end, um, Germans should execute more. This is a very, very, very clear one, yeah? Um, so this is not a negative thing here about Indonesia. I think there, even Indonesia can be a role model for European countries. I don't like it when you say like, oh, development country and non-developed. I think we are in Indonesia much more developed in terms of the piduli gene and about caring of others and to making just things Germans the last point though I'm not on a rant now yeah, but uh, Germans need too long time to execute we execute brilliant with good technology innovation and everything but sangat slow santai think again make a study again make a university study of 368 pages again before we execute indonesia gets a bit quicker i hope at least a bit quicker than Germany, but Germany takes too long to execute and find actions. I business the German, untuk bantu Indonesia dengan teknologi juga. We have now found two, but we you will listen hopefully latest next year. But sometimes then Germans are too slow in decision making. Yeah, so Iku tunggu lama untuk yang dia pilih mau ikut ke Indonesia atau enggak. So that's the I would say this is how I would summarize. Yeah, but I think the perfect. Uh, what me makes a better person is that I can be a German living in Indonesia. I can take so much from this country on a positive. I can learn every day something, which makes you. A bit, for example, we have Banyan is about hospitality. If you go to a two, the last point, yeah. <laughs> if you go to a two-star hotel in Indonesia, okay. you get more smiles sometimes than mm -hmm. in a five-star hotel in Germany. Yeah. So we say this smile and this passion, this semangat. In, not everyone in Indonesia has, but I think more and more are getting it. Yeah, so this is what, what inspires me to be here. Yeah. I hope this answers like the most of your question, Ali. Yeah. Very thank nice you so person. much, Mr. Fred. And yeah. Very nice uh, earphones, uh, Borussia Dortmund. Yeah. Saya dukung. <laughs> thank you. a full game. <laughs> <Okay>. so, yeah. <laughs> yeah, thank you so much. Yeah, thank you, Mr. Fred. Oke, pertanyaan selanjutnya tadi ada yang ingin bertanya nih dari Pak Iing Suminda. Silakan Pak Iing. Terima kasih, Chris. Ya, sudah masuk pak. Halo. Ya halo, halo sudah masuk. Oke terima kasih. Saya apresiasi dulu untuk keluarga besar Umroh ya, terutama untuk Kang Adit. Ditunggu di Anambas lagi Kang Adit. Sebenarnya pertanyaan saya hanya mewakili sebagian masyarakat saya kebetulan saya dari Anambas di ujung batas negara berbicara laut, kekayaan laut, berbicara juga kedaulatan bangsa. Mungkin ini lebih tepat, tadi ada Pak Zulfikar ya, Dirjen KKP, tangkap ikan mungkin juga bisa nanti Pak Fred dan Pak Kirana silahkan kalau mau menanggapi atau meng mengkampanyekan Anambas, monggo. Satu pertanyaan saya adalah ancaman dari nelayan e, tradisional kami di Anambas, umumnya khususnya di masyarakat Siantan di sini dari illegal fishing negara-negara luar terutama Thailand, Malaysia, Vietnam bahkan Cina sendiri. Terutama di musim utara, di angin musim utara dan musim Covid-19 ini mereka semakin merajalela. Mungkin KKP juga patrolinya juga terbatas, begitu juga dengan Lanal atau angkatan laut. Nah, berbicara juga JE kekayaan kita juga kita berbicara kekayaan namun nonsen. Artinya itu tidak bisa dirayakan, tidak bisa dirasakan oleh nelayan ketika kita dikejar-kejar di tanah air sendiri oleh nelayan luar. Bahkan mereka dikawal oleh Coast Guard ya, di negara kita, walaupun kita tahu sendiri kekayaan laut di Anambas ini dan Natuna mungkin sekitarnya cukup banyak. Tapi nelayan tradisional sendiri dalam keadaan posisinya terancam ini yang perlu PR besar kita dari multidisiplin mungkin dari ilmu kelautan dan perikanan silakan terutama setelah Kementerian Kelautan di bawah Bu Susi kemarin ada kebijakan penenggelaman kapal-kapal illegal fishing sekarang terpending atau terhenti kebijakan itu belum dilanjutkan entah masalahnya apa ini malah membuat kapal-kapal asing ini merajalela di laut Dulu laut Cina Selatan saya mau berharap ini dikampanyekan jadi laut Natuna Utara atau laut Anambas ini bagian daripada kedaulatan bangsa dan negara kita. Itu pertama. Kedua juga selain dari eh, nelayan asing juga dari nelayan Indonesia sendiri di mana ancaman kita kalau nelayan tradisional di Anambas ini mereka menggunakan alat pancing seperti biasanya. Namun ancaman berikutnya dari negara sendiri yaitu pukat mayang itu juga mengancam ekosistem kelautan di mana dari laut kecil terumbu karang juga habis dikeruk habis. Nah, ini PR yang harus saya sampaikan di sini, kendala atau hambatan yang ada di Anambas. Kalau kita berbicara kedaulatan bangsa, berbicara kekayaan laut juga ini adalah PR kita bersama. Terlebih lagi berbicara je ya kan? Nah, koordinat antara KKP dan angkatan laut di mana ZEE di Anambas dan Laut Natuna ini juga belum jelas, sehingga alibi dari para Coast Guard China itu, mereka masih di kawasan laut mereka. Ya, kemarin ada kasus, dua kapal Vietnam yang tertangkap, mungkin sudah dialihkan ke Batam, karena di kita juga terbatas eh, kantor KKP-nya. Nah ini adalah kendala-kendala yang ada di sebagian besar bangsa Indonesia. Katanya kekayaan lautnya melimpah, namun tidak bisa dirasakan oleh masyarakatnya secara maksimal. Itu yang pertama, kedua juga masalah pemasaran. Pemasaran ikan layan yang ada tradisional di sini juga hanya terbatas. Mungkin hanya sebatas ke Tanjung Pinang, Batam dan itu pun permintaannya tidak terlalu banyak. Dan hanya beberapa yang bisa masuk ke Hong Kong itu eh apa namanya? hanya ikan-ikan tertentu dan itu pun tidak bisa dirasakan oleh nelayan tradisional itu hanya pengumpul-pengumpul bos-bos besar, toke-toke besar kapal Hongkong masuk ke sini. Alangkah baiknya mungkin ada inovasi, terobosan, apakah nanti kemasannya seperti apa, hingga supervisi dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten itu sinergis. Sehingga betul-betul masyarakat pesisir ini bisa menikmati kekayaan laut dan juga sambil melestarikan kekayaan laut itu sendiri. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, terima kasih Pak Ing atas eh, pertanyaannya. Ya, pertanyaannya ini sedikit curcol ya kalau saya eh, tanggapi sedikit tapi memang fakta yang terjadi memang demikian. Dan memang eh, ini sebaiknya dijawab oleh Pak Zulfikar Muntar ya, tapi beliau ada eh, kesibukan lain. Jadi, saya harap sih pertanyaan ini bisa disimpan lalu dicatat oleh asistennya. Kebetulan di sini hadir untuk disampaikan ke beliau. Memang ya kita ketahui bahwa seperti Anambas dan Natuna itu yang ada di perbatasan eh, Indonesia ini menyimpan potensi yang cukup eh, sangat besar. Nah, tapi kendalanya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Aik Sendiri memang perlu eh, tantangan pada kita sendiri dalam mengelola laut kita ke depan. Mungkin itu saja ya. Saya juga tidak bisa berbicara jauh terkait itu karena dalam hal ini yang perlu menanggapi dari pihak KKP sendiri apa yang sudah dilakukan mungkin seperti itu. Nah di sini juga saya lihat ada yang mau menanggapi dari Pak Ajis. Silahkan Pak Ajis. Halo Pak Ajis. Halo. Ya silakan Pak. Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. semuanya. Ya, uh, terima kasih moderator. Jadi uh, saya memberi apresiasi untuk panitia yang telah menggelar uh, sharing mengenai uh, isu kelautan dan perikanan di uh, Kepri, sebut saja demikian, kepulauan. Jadi <tuh> uh, sebagai uh, pengurus di DPPI Sekindo juga, saya memberikan apresiasi untuk Pak Ketua, Pak Renal, untuk kawan-kawan juga yang luar uh, biasa ya merefleksikan pengalaman situasi di Kepri uh, dan sekitarnya. Jadi uh, menanggapi yang tadi, saya juga ingin bercerita tentang pengalaman saya selama tiga bulan sempat uh, di Palmatak, di Anambas dan kunjungan tersebut menurut saya uh, me mengubah pandangan saya tentang uh, perairan atau kepulauan Kepri. Jadi saya kira dulunya laut pesisir pulau-pulau itu sangat tidak indah, sangat tidak punya potensi, malah lebih dijagokan Indonesia bagian timur. Padahal ternyata tidak. Di sana di Kepri saya melihat ada banyak pesisir, ada banyak pulau, ada banyak potensi yang menurut saya memang malah saya menyebutnya itu masih lebih bagus dari dari beberapa titik di di Indonesia Timur. Nah, memang kalau lihat uh, skala skala usaha perikanan misalnya, uh, saya kira memang dominan di sana adalah kapal-kapal uh, penangkap ikan dengan bobot 6 sampai sepuluh gross ton dan itu menurut saya juga perlu dijaga ya. Jadi yang saya ingin bilang uh, dengan realitas seperti itu sebenarnya kita bangga juga bahwa cara pandang paradigma atau pendekatan pengelolaan pesisir pulau-pulau di sana itu tidak terlalu ambisius dalam pengertian tidak harus syarat modal, tidak harus masif, tidak harus besar, tidak harus kapal, katakanlah 100 berusaha dan sebagainya. Tapi memang uh, sudah menjadi uh, ciri khas di Kepri. Di saya kira ini juga perlu diapresiasi. Lalu yang kedua, uh, terkait tema sampah, terus terang saya juga apresiasi ke Bupati waktu itu, Pak. Aduh, saya lupa, Pak. Bupati Anambas waktu itu beliau Haris Pak. Pak Abdul Haris belum mengatakan begini Pak Komar di sini itu sebenarnya eh, kami ini eh, sangat sangat sederhana sangat sangat eh, apa sangat toleran pada kabupaten atau wilayah tetangga Maksudnya gimana Pak dibilang begini betapapun tiap musim timur barat kami di di, di sampah kami dengan suka rela itu meng, meng merawatnya, merawat tarempa dan sekitarnya dengan ada program, ada dana untuk misalnya pembersihan pesisir dan pantai-pantai uh, itu. Artinya apa? Uh, beliau melihat bahwa dinam, dinamika uh, sampah atau bagaimana menghadapi sampah ini memang tidak bisa uh, menyalahkan, tetapi ada inisiatif untuk uh, mengambil solusi-solusi yang yang praktis gitu. Nah, itu saya kira juga perlu diapresiasi. Kenapa Bupati? Karena <tuh> Pengelolaan pesisir dan pulau-pulau ini, menurut saya, tanpa ada uh, partisipasi aktif dari pengambil kebijakan itu akan susah. Jadi, uh, oke lah. Uh, tadi ada presentasi mengenai sampah di grassroots atau di uh, netizen atau blogger atau apa itu. Saya kira itu menarik, tetapi tidak akan berhasil kalau pengambil kebijakannya tidak ikut memberi support. Artinya apa? Uh, Sebenarnya ini saya kira Pak Bang Renal ini harus di, dikonklusi sebagai uh, poin bersama bahwa Mereka. untuk Pemda supaya misalnya itu jangan lagi parsial atau hanya sekolah tertentu yang mengambil inisiatif tetapi kabupaten lain tidak begitu itu yang kedua yang ketiga uh, bisnis perikanan di Tarempa atau di sekitar Nambas itu menurut saya sangat bergantung pada uh, apa pangkal Pinang dan Batam nah ini yang perlu disampaikan ke KTP juga bagaimana menyiapkan Tanjung Pinang Pak Pangkal Pinang ya, Tanjung iya. Pinang. Bagaimana menyiapkan infrastruktur yang memang bisa memastikan ketersediaan kapal angkut, kemudian kepastian uh, katakanlah pendis, apa logistik-logistik uh, begitu. Saya kira juga perlu menjadi catatan di diskusi kita. Saya kira itu dari saya. Salam dari Makassar untuk kawan-kawan semua. Uh, semangat selalu. Mudah-mudahan uh, kita semua tetap sehat dan tetap kreatif di tengah pandemi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Komar. Senior saya di Iskindo, beliau juga eh, salah satu punggawanya nih di DPP Ikatan Sarjana Kelautan. Baik, terima kasih ya Pak Komar atas tanggapannya. Ya memang kita ketahui bersama walaupun Kepri eh, ini wilayah kepulauan ya. Memang tantangan pembangunan ke depan ini memang harus digenjot ya. Butuh dukungan dari Uh, pusat ya, terutama untuk memajukan sektor perikanan dan kelautan uh, di Indonesia. Sayangnya di sini Pak Zulmikam Mokhtar tidak bisa bergabung hingga akhir. Jadi uh, kalau ada mungkin bisa lebih menarik lagi ya diskusinya selagu uh, beliau berkedudukan di pusat ya. Baik, waktu juga sudah menunjukkan pukul 12 lewat 10, tidak terasa. Sebelum saya menutup, saya ingin meminta uh, closing statement dari masing-masing uh, narasumber di sini masih ada Mbak Kirana Agustina, lalu masih ada juga Bang Fred untuk memberikan uh, closing statement. Saya berikan terlebih dahulu kepada Mbak Kirana untuk memberikan closing statement. Silakan Mbak Kirana. Terima kasih uh, untuk saya, kita sebagai uh, sebagai anak muda atau sebagai uh, bangsa Indonesia sudah sepatutnya menyadari segala potensi besar bangsa ini di sektor kelautannya dan mudah-mudahan ke depannya kita semakin uh, menyadari penuh dan dan uh, akan kuadratnya sebagai bangsa kelautan dan bangsa bahari dan mencintai uh, dan turut serta dalam bagian solusi di di kelautan Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Kirana lalu Bang Fred. Please. Halo.

We had in the one before that I think we are all on the on the right on the right track, but we should, in my opinion, just uh, use all the tools we have with confidence. Yeah, we sometimes lack a bit of confidence here in, in doing new things, but I think we can uh, with this group of people here definitely achieve something if we work together. If we use social media in a really social good way, all the channels we have. Don't be afraid to try new things to have actually um, a good impact. And we don't need to strive for perfection. We will still have some plastic everywhere. We cannot stop this from the one day to the other. But it's just important that we a bit more care for ocean environment as others do, and that we inspire others like a chain reaction. Yeah. We are now 100. If every one of us of our 100 or now 70 ish, yeah, talk with 10 people, yeah, we have 700. If there's just one or just 50% of them talk to the next one about it, we get directly into the direction of more than 1,000 people impacted positively. So, this is just the confidence I want to give. Try to have impact, it doesn't matter who and where you are. I think we are on a good track here in Indonesia and um, looking forward. To achieve some more targets within the next years, and wait for some technology coming uh, from my side soon as well um, to tackle some plastic issues. Was um, was really good and fun with you guys. Awesome. Okay, <laughs> baik, Fred, terima Dan jumpa universitas Thank you so much. kami menunggu kedatangannya uh, di Capri. Baik, barusan sudah disampaikan ya closing statement dari kedua narasumber kita. Sedikit dari saya sebelum menutup. Jadi tema uh, terkait dengan talk show kita hari ini terkait dengan uh, pemuda dan kelautan. Jadi awal mula saya kuliah S1 saya di IPB mengambil prodi ilmu kelautan kebetulan ya waktu itu saya masih ingat bukunya Pak Andi Aksa Daud mantan Menpora tahun 2004. Beliau menulis buku terkait dengan judulnya pemuda dan kelautan bahwa pemuda dan kelautan itu merupakan salah satu e, sumber kekuatan bangsa kita ke depannya. Kita ketahui bahwa kelaut adalah per tiga wilayah kita dan pemuda itu adalah sumber kekuatan bangsa kita ya apalagi kita sekarang e, berada di posisi bonus demografi di mana jumlah usia produktif lebih banyak. Dan itu sudah terbukti di sini kita mengundang narasumber bahwa pemuda-pemuda yang luar biasa yang hadir pada saat ini ada Mbak Kirana yang telah eh, berhasil dengan gerakan eh, sosialnya, lalu dalam aktivitasnya yang konsisten di bidang kelautan. Lalu juga ada Bang Fred, ya, walaupun dia warga negara Jerman, ya, secara eh, ini. Tapi beliau mencintai Indonesia, ya, dengan aksi-aksi sederhana, sederhananya, tetapi yang memberikan efek yang luar biasa, ya, mampu memberikan efek yang luar biasa dengan memanfaatkan media sosial. Jadi untuk generasi muda yang ada di sini yakinlah ya bahwa anda yang mengambil ilmu kelautan ya ada mahasiswa ilmu kelautan saya lihat di sini bahwa anda ada di jurusan yang sangat tepat dan jangan ragu untuk meraih masa depan kalian baik saya kembalikan kepada host Pak Renal terima kasih Oke terima kasih Pak Adit uh, selanjutnya saya ucapkan uh, terima kasih kepada yang sebesar-besarnya kepada para pembicara. Pada hari ini yang luar biasa pemaparannya banyak bisa kita petik bersama eh, Pak Zulfikar tadi eh, selaku Ketua Umum Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia yang Fred yang sangat cinta Indonesia beliau saja eh, begitu cintanya dengan Indonesia bagaimana dengan kita eh, ayo kita undang Mbak Kirana Bang Fred ke Kepulauan Riau Riau Island eh, yang tidak kalah punya pantai yang cantik dan luar biasa juga. Oke? Okay? Uh, mungkin uh, setelah berakhir uh, sesi talk show kelautan kita pada uh, hari ini, terima kasih kepada Bapak, Ibu peserta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang hadir, senior-senior saya yang hadir pada uh, siang hari ini. Juga uh, terima kasih kepada Pak Adit dan uh, Sama -sama. tim di KL uh, Panitia di balik layar. Terus juga saya saya mewakili panitia dan juga mewakili Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia wilayah Kepulauan Riau. Jadi ISKindo atau Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia ini merupakan organisasi besar yang tergabung di dalamnya seluruh alumni ilmu ilmu dan teknologi kelautan se-Indonesia dan kita ada di setiap provinsi seperti itu. Uh, terus juga eh uh, kita menyampaikan mohon maaf kalau ada kesalahan selama show ini kekurangan tentunya sebelum ditutup saya menyampaikan satu pantun lagi karena kita di Tanah Melayu Mbak Kirana nanti ditunggu pantunnya kapanpun ramai nelayan dari dermaga pergi ke pasar menjual ikan mari kita jaga laut bersama untuk anak cucu di masa depan jadi, kita ambil tema laut adalah masa depan mangsa, yang mana kita ketahui laut Indonesia dengan begitu banyak beragam potensinya, tidak hanya dari sektor perikanan, pariwisata juga tentunya. Jadi, saya, anak kelautan yang tersesat ke jalan yang benar, yaitu sekarang bekerja di salah satu resort atau banyantri resort yang ada di Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Jadi, kita juga resort yang bergerak, yang mempunyai program-program konservasi dan pelestarian lingkungan. Uh, terus, juga uh, jadi, untuk uh, kita tidak cukup hanya dengan cinta terhadap laut, tapi lakukanlah hal sekecil apapun, aksi kita yang bisa kita lakukan dimanapun dan kapanpun. Seperti Bang Fred bilang tadi, kita tidak perlu banyak diskusi, tapi yang penting eksekusi. Jadi, kita bisa bergabung dengan organisasi-organisasi yang bergerak di bidang uh, aksi lingkungan, peduli lingkungan seperti itu. Sekarang juga sudah ada gerakan World Clean Up Day di setiap provinsi di, uh, yang bergerak di aksi-aksi uh, bersih sampah dan lain-lainnya. Mungkin itu saja yang dapat uh, saya sampaikan. Uh, terima kasih sekali lagi kepada para pembicara, kepada bapak ibu peserta yang hadir, uh, yang bergabung pada hari ini. Uh, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Saya sudahi wabillahi taufik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat Wabarakatuh. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Wa Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semuanya. Pak moderator mantap. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Mantap moderatornya, keren. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terus, ya. Ilmunya sangat bermanfaat. Semoga sukses selalu laut kita semakin bersih.